Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okay, kita temu lagi dalam kursus untuk 4P, penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengomersialan. Jadi sebelum kita mulakan topik perundingan, mungkin saya tak sempat buka soalan tadi. Ada soalan tak nak tanya lagi tambahan? Sebelum ketiga lah. Ketiga nanti saya start perundingan. Ada soalan, jika ada soalan nak tanya lagi, tengah-tengah rehat tadi mungkin ada persoalan nak tanya. Saya pun rushing juga jawab tadi, mungkin ada soalan-soalan yang tertinggal, mungkin boleh saya jawab. Eh? So kita baru mula, Nurul Izwa tanya dah start dah. Tapi belum masuk lagi lah, saya buka jika ada soalan. Ada soalan tak nak tanya? Sama ada soalan secara direct ataupun dekat bahagian chatting boleh. Eh? Sebab ikutkan pun masih tak ramai lagi join. Okay, tapi pukul 3 kita kena start. Sambil-sambil nak tunggu pukul 3 tu, sekiranya ada soalan boleh boleh tanya soalan. Okey, kalau tak ada soalan saya nak tambah sikitlah untuk sesi pagi tadi. Okey, sebab saya tak sempat nak buat synergize antara penyelidikan dan juga dengan penerbitan. So penerbitan tadi dia umum luas, ya. Saya pun tak discuss terlalu banyak penerbitan terus pada artikel jurnal berindeks. Bila sebut penerbitan ni semua dalam bentuk ilmiah lah, eh? Sama ada dalam segi technical report ataupun soft report, penulisan surat khabar, penulisan bulletin, majalah. Okay, majalah pun ada juga majalah yang kita panggil international punya majalah lah. Cuma kalau tanya saya, okay, mungkin dari segi KPI kita tak dapat satu level sama dengan international journal ataupun jurnal berindex, tapi dengan involve dalam international punya bulletin ataupun international punya magazine, bagi saya secara positif saya sangat recommend lah. Lagi-lagi kalau macam bidang, katalah buat bidang saya bidang otomotif, jadi saya dapat keluarkan saya punya sedikit perkongsian ilmu dalam majalah di Toyota. Jadi benda, bagi saya benda tu walaupun tidak jatuh bagi jurnal berindex, penting bagi saya, saya mungkin diambil kisah, diketahui, okay, dan ada orang yang nak berkolaboratif dengan saya, mungkin yang baca tu orang Japan, jadi dia tengok, oh Malaysia ada idea macam ni, mungkin dia dapat kolaboratif dengan saya. Jadi banyak orang akan mulakan kolaboratif dalam segi penulisan, jadi tak pernah ada satu kerugian pun kalau tulis di mana-mana lah, surat khabar. Cuma kalau macam saya, saya tak nampak saya terkesan dekat surat khabar lah, sebab saya tak terlalu dekat dengan publik. Jadi saya dekat biasanya dengan orang industri. Jadi saya lagi prefer berada dalam think tank ataupun dalam perkongsian yang go to the industry. Kalau saya ada cabang kepada masyarakat secara direct, memang saya teringin juga untuk direct dengan masyarakat lah. Jadi ikut peluang masing-masing, banyak peluang yang di luar sana. Kalau tanya saya, tak pernah ada satu kerugian. Okay, apa saja yang kita boleh terbitkan, kita panggil diversified. Memang betul dalam universiti ada KPI-KPI tertentu, tapi kalau tanya saya, penerbitan harus didiversify. Kalau tanya saya walaupun saya tak nak tulis surat khabar, tapi kalau ada peluang untuk tulis surat khabar, apa salahnya kalau saya tulis? Jadi apa saja peluang yang ada yang kita boleh ambil, maksudnya kita mampu nak buat yang terbaik mungkin, kita ambil. Jadi tapi jangan paksa diri, ya, sebab saya dah sampai satu stage dulu, peringkat awal-awal, apa saja orang bagi saya nak ambil. Tapi lelah saya menung lah, saya fikir, kenapa saya ambil juga benda ni? Kadang-kadang benda tu saya tak dapat deliver dengan baik. Walhal saya ada orang lain yang saya tahu lebih baik, kenapa saya tak bagi pada dia ataupun kita jalinkan kolaboratif. Jadi penerbitan tu ada proceeding conference, dan saya rasa proceeding conference sangat bagus. Ada prosedur macam di prosedur apa ni, sign direct, di proceeding IEEE. Itu semua bagi saya, kalau kata-katakan saya, walaupun dia prosedur, proceedings, tapi level dia macam penulisan artikel short communication macam Q1. Cuma kita sekarang ni kena strategize. Okay, pihak universiti nak kita Q1. Jadi daripada kita hantar proceeding IEEE, kita boleh hantar journal macam short communication untuk dapatkan Q1. Jadi kita cuma shift dia, tukar je daripada strategi kita sebelum-sebelum ni, tulis kat surat khabar, mungkin kita kena kurangkan tulis di surat khabar, mungkin kita boleh hantar dekat artikel jurnal. Ada plan nak tulis buku, dah 5 tahun tulis buku tak jadi-jadi, mungkin why not mulakan dengan benda yang kecil-kecil, kumpul proceeding ataupun artikel jurnal, susun satu-satu-satu-satu. Kalau macam saya, tak tahulah you all boleh ikut tidak, saya memang simpan lama. Jadi saya start saya menulis artikel jurnal 2008. Jadi 2008 tu yang lama-lama tu saya akan start dulu tulis artikel. Jadi mungkin
dekat 15 tahun perbezaan dia ataupun lebih 10 tahun. Lebih pada 10 tahun nanti, of course literature review akan jadi lain. So saya akan update. Itulah. Tapi kalau saya ambil artikel-artikel yang terbaru nak jadikan buku, mungkin saya akan ada tendensi untuk recycle lah. Jadi saya biar dulu. Mana-mana bahan-bahan yang baru lagi, saya biar dulu untuk terbit artikel jenis. Itu mungkin perancangan saya lah. Okay. Kalau saya tak mampu nak tulis buku seorang-seorang, kita buat. Ada yang jumpa macam contohlah. Kebetulan saya nak buat keusahawanan. Jadi pun jumpa dengan tiga orang buat keusahawanan. Why not kita blend kan? Kita dapat modeling kan? Okay, you buat ni, kita buat ni. Buat ni dapat satu modeling. So masing-masing contribute tiga chapter. Dan penulis bukan editor eh. Tiga-tiga tu adalah kalau kita boleh duduk, jadi kita penulis bersama tiga-tiga tu. Jadi bukan jadi editor. Maksudnya kita betul-betul authors. Jadi kalau editor, tiga bab ni saya, tiga bab ni dia, dia tak. Jadi memang betul influence dia tiga bab masing-masing, tapi bila kita duduk sekali, artikel dia saya murnikan, artikel saya dia murnikan. Jadi kita sebagai work dalam together, daripada jadi editor, baik kita jadi authors ketiga-tiga authors tu. Rotate lah siapa nak duduk atas. Tapi bagi saya authors tak kisah pun duduk nombor satu ke nombor dua ke nombor tiga. So kita anggap authors sama. Dalam buku dia tak ada bagi main authors ke bagi authors yang sama. Okay. So saya tengok bahagian chatting pun tak ada soalan. Okay, jadi saya rasa saya dah nak mulakan bahagian perundingan. Okay, nanti kalau ada soalan boleh terus eh. Soalan pagi tadi berkaitan dengan mungkin berkaitan dengan awalan pesyarah apa yang patut dan diperlukan sebagai pesyarah muda dekat universiti ataupun penyelidikan, penerbitan dan kita nak masuk perundingan. Jadi dengan petanggang dan pengamalan. Jadi ada baru-baru ni saya ada buat perkongsian dekat UPSI yang berkaitan dengan perundingan dengan pengumuman. Saya rasa benda tu wajar saya kongsikan. Cuma ada tambahan sikit untuk peringkat awalan supaya kita jelas itu apa itu perundingan. Jadi mungkin untuk sahabat-sahabat saya di universiti lain, saya jadikan UPSI sebagai pilot lah. Jadi banyak contoh-contoh, saya tak boleh buka semua universiti tapi saya mengandaikan plus minus antara universiti UPSI dengan universiti lain. Jadi amalan dia hampir sama. Okay, perundingan ni untuk bagi saya walaupun dia definisi, tapi setiap definisi, setiap perkataan tu memainkan peranan lah. Bermakna perkhidmatan profesional. Keywords kan namanya perkhidmatan profesional. Jadi walaupun orang kata perkhidmatan profesional tu, tapi kena faham apa yang dimaksudkan dengan perkhidmatan profesional. Maksudnya bidang kepakaran kita lah profesional. Contohnya kalau macam saya buat perundingan muzik, apa kepakaran muzik saya dalam kes ni? Jadi perkhidmatan profesional. Bila semua profesional tu, kita tengok level pendidikan kita, pengalaman dalam research, maksudnya history. Jadi kat saya sangat penting lah. Untuk pihak luar. Jadi kalau saya duduk di UPSI, kalau benda tu masih lagi dalam internal, dalam UPSI, so dia tidak panggil sebagai satu perkhidmatan profesional. Maksudnya masih lagi dalam fakulti, PTJ. Jadi kalau dia orang panggil tu, saya panggil perkongsian ilmu je lah. Dia tak jatuh sebagai perundingan. Dengan bayaran yuran atau ganti yang bersesuaian. Okay, biasanya kalau melibatkan swasta, agensi swasta, biasanya dia akan ada bayaran fees, honorium ataupun bayaran konsultasi. Kata yang paling cantik adalah bayaran konsultasi. Okay, dengan atau ganti yang bersesuaian. Biasanya kadang-kadang G2G. Kadang-kadang G2G ni consider dia antarahan pihak atasan, big boss dengan big boss. Kadang-kadang arahan tu sampai kat saya, Nurul Fazli sila uruskan. Jadi saya akan buat benda tu atas tiket saya sebagai staf kaki tangan kerajaan. Jadi token tu sebenarnya subjektif lah. And, dan biasanya tidak termasuk penyelidikan yang dibayari oleh kerajaan Malaysia. Kadang-kadang bila kita buat something, kita dapat ilmu tu daripada penyelidikan kita, kita ada kemahiran benda tu pun hasil daripada geran penyelidikan kerajaan. Jadi kalau nak pindah balik kerajaan, mungkin kalau ikut dari segi kita panggil apa dah, dia punya guideline, so kita wajar kena bagi perkongsian. Kalau macam kerajaan minta saya kongsikan benda tu kepada kerajaan atau kementerian yang lain, atas tiket saya dapat ilmu tu, saya dapat knowledge berkaitan dengan ni hasil daripada geran penyelidikan, consider saya kena bagilah. Tapi biasanya Malaysia okey lah. Jadi maksudnya walaupun saya share dengan kementerian-kementerian lain, setiap kementerian tu akan bayar ikut rate. Ikut rate lah. Biasanya kalau kat akademik kan, dekat universiti, kalau 52, 51, dia grade dia 150 sejam. Profesor Madya 200 sejam. Kalau profesor 200. Adalah rate ni, saya pun tak hafal itu kan. Jadi tapi sebenarnya itu dicadangkan. Tapi kalau ikutkan, kalau ada doktor ni boleh bagi kepakaran itu RM400 sejam. Jadi saya pernah tanya juga macam mana
macam mana nak identify kebakaran tu. Dia kata kebakaran tu kena ada simbolik lah. Jadi kalau macam saya, saya susah nak pakai simbolik kebakaran sebab saya nama doktor pun saya jarang guna sebenarnya. Jadi saya biasa gunakan kebakaran tu dalam bentuk research. Contohnya bila saya nak deliver satu perkara ni, so saya ada research. So research ni dah ada copyright dia, dah ada harta intelek dia. So ada benda yang saya dah buat. Maksudnya ada modul, ada guideline. Jadi biasanya kita biasa dengar kan bahan material diberi percuma. Macam saya kan selalu bagi talk, bahan material diberi percuma. Tapi kalau saya engage dengan industri, material tidak percuma. Material akan di-charge per head. Jadi pusing-pusing balik, dapatlah satu amount. Jadi duit tu pun bukan untuk saya, duit itu bagi dekat universiti. Bagi universiti dulu, lepas tu universiti bagi dekat saya. Maksudnya kalau kata bayaran tu kata RM10,000, RM10,000 itu di-back-in-kan dengan universiti. Dan universiti, dan kita boleh mohon isi borang simple, buat isi claim. So kita dapat RM9,000 balik. RM9,000 balik. Jadi 10% je universiti ambil, 90%. You gaji dekat universiti masih berjalan. You boleh lagi engage dengan perundingan 90%, tinggi tu sebenarnya. Kalau tanya saya bincang dengan agensi lain ke apa sebenarnya, tinggi lagi 90% dapat kat kita. Tapi 10% kita bagi dekat universiti. Terpulanglah, ada setengah universiti dia ada bagi portion pula dekat fakulti, bagi dekat bagi yalah, kadang-kadang bila kita sibuk kerja kat luar, kita dah skip sikit kerja dekat fakulti. Orang lain yang duduk dekat fakulti dia kena urus kerja-kerja di fakulti. Kalau tanya saya kena balance up baliklah. Kita keluar 2 minggu dapat token, kawan-kawan kita dekat fakulti buat kerja berat tak dapat apa-apa. Jadi kena bagi sikit lah. Itu sebenarnya mesti tak ada tetapkan. Mesti cuma nak 10% je, tapi ikutlah atas sendiri. Kalau you rasa macam ish, kesian kawan-kawan aku buat macam-macam aktiviti kat fakulti, aku buat kerja luar. Jadi dapat duit lebih, at least bagilah sikit dekat persatuan ke, kat club ke dan sebagainya, untuk dapat baliklah, balancekan baliklah. Memang betul duit bukan segala-galanya, tapi kita kena professional lah. Itu banyak-banyak yang berlaku dekat universiti, kita kena to be professional lah. Jadi kita kena balancekan baliklah. Okay. Kemudian perundingan ini juga tidak termasuk tugas yang biasa dilakukan oleh akademik. Termasuk ialah contohlah macam saya dulu, memang saya start dengan universiti dengan curriculum. Jadi memang engage dengan saya ada sifu saya lah, arwah PM Dr. PM Haridi. So kat situ memang dia bawa saya dekat STPM, dia bawa saya dekat matrikulasi. Jadi saya memang engage daripada buat soalan, daripada jadi apa, mengubal, jadi mentafsir, jadi pemeriksa ketika itulah. Jadi sesuai untuk saya lah ketika, sebab saya bukan orang akademik, jadi orang pendidikan. Jadi dah bawa curriculum untuk sahabat saya, Prof. Jumaat, dia bawa saya MQA. So jadi panel MQA lama dah. Cuma saya ni orang yang tak aktif sangat lah. Jadi jarang ambil memilih. Bukan memilih disebabkan tak nak, memilih disebabkan masa. Akhirnya saya dah kategorikan MQA punya kategori unactive lah. Unactive susah dapat lah. Sekarang ni dia pergi yang aktif je. Jadi saya dah lama lah tak jadi assessor contohnya. Okay. Jadi itu tidak termasuk. Pemeriksaan penilaian semua tak masuk. Jaminan kualiti dan panel buku teks pun tak masuk. Tapi kat sini kalau kita faham sebenarnya panel buku teks, kalau melibatkan buku-buku daripada kerajaan, ya. Tapi kalau datang pada industri perlukan kepakaran kita untuk jadi panel penilai. Okay, kat sini saya cuma pesan satu je. You kena komunikasi dengan pihak RMIC universiti masing-masing. So discuss dengan dia macam mana tugas yang you buat kat luar ni akan jatuh perundingan. Kalau you tanya saya, kalau saya on behalf dari UPSI, saya okey lah, saya mana saya tahu, saya boleh tolong. Tapi kalau di universiti lain, mungkin amalan dia berbeza-beza. Jadi kita nak dapat, okay, kita engage dengan industri luar, dapat perundingan berbayar, dan duit tu bagi dekat universiti, dan kita pun diiktiraf sebagai kerja perundingan lah. Okay, jadi kalau untuk nak jadi pesyarah ni, perundingan penting lah. Baru kita boleh realistikkan apa yang ilmu yang kita ada. Kita ada penyelidikan, okay, kita dah boleh buat penerbitan, kita boleh kongsi kepada orang luar. Baru katakan impak, barulah kata pesyarah tu berimpak, mampu beli perundingan. Tapi very subjective, janganlah kata berimpak tu kena pergi terus benda-benda yang besar kan, pada masyarakat, pada orang awam, kepada pelajar, kepada siapa-siapa saja. Enak, tapi janganlah anggap semua benda tu kena jadi motivasi. Oh, saya dah bagi ceramah motivasi kat pelajar-pelajar kat sekolah. Bukan tak boleh, tapi kita kena usahakan lebih daripada itu, merujuk kepada kepakaran yang ada. Nah, kalau macam saya pun tak puas hati lagi. Jadi ada benda yang saya belajar, apa yang saya buat, saya tak boleh nak pindahkan. Jadi contohnya saya pernah cakap,
Kalau government nak pakai kanban ataupun nak pakai lean, saya antara orang yang nak volunteer nak depan. Macam macam hari tu di hospital kan. Jadi kalau mana government nak go through for lean, saya memang akan sudi ke depan lah. Sebab itu mungkin dah dah benda yang you ada, kalau nak nak kongsi, saya boleh kongsi. Satu kegiatan yang melibatkan seorang atau sekumpulan orang untuk memberi perkhidmatan kepakaran atau kemahiran kepada pihak yang memerlukan, sama ada dengan mendapat bayaran atau tanpa bayaran. Jadi perlu ingat ada dua, berbayar dengan tidak berbayar. Jadi kalau biasanya dekat universiti, kalau kita dalam CV nak minta jadi pesara, mungkin banyak kita buat perundingan adalah perundingan yang buat dengan NGO, perundingan sosial kita panggil. Jadi perundingan-perundingan itu atas kita menawarkan kepakaran kita untuk satu pihak yang lain untuk peroleh kepentingan. Okey, di situ dipanggil sebagai perundingan tidak berbayar. Kalau perundingan itu berbayar, kita dapat duit tapi kita tak register. Kita tak registerkan perundingan pun ditanggap sebagai dia perundingan berbayar tapi perundingan berbayar yang tidak didaftarkan. Ha, jadi kalau ikutkan, perundingan berbayar perlu didaftarkan. Ada dasar. Ada yang biasanya universiti akan ada satu tempoh lah. Maksudnya dapat dia job perundingan dalam tempoh 2 bulan kena daftar. Ada yang sebulan kena daftar. Jadi tak boleh lebih tempoh. Perundingan yang antara universiti dengan pelanggan dengan bayaran. Ini contoh kegiatan perundingan termasuk perundingan yang antara universiti dengan pelanggan dengan bayaran. Perundingan yang antara staff universiti dengan pelanggan dengan bayaran. Jadi dia dia antara universiti itu sendiri, universiti. Okay. Unit analisis dia universiti. Yang satu lagi adalah staff kaki tangan. So garis panduan perundingan, pendaftaran projek, penggunaan kemudahan, pembelian aset, kos pembelajaran projek, permohonan pendahuluan pelbagai, permohonan pendahuluan perjalanan. So pihak pengurusan penyelidikan universiti biasanya akan memudahkan kita punya proses perundingan. Okay, kadang-kadang kita tahu ada perundingan yang kadang-kadang mungkin dari segi bayaran hanya diberi selepas projek perundingan itu selesai. Jadi projek perundingan itu ada boleh dapat advance sikit tapi make sure perundingan tu kena didaftarkan. Jadi mungkin pihak universiti RMC tertentu universiti ada menawarkan, maksudnya meluarkan pendahuluan. Jadi pendahuluan untuk kita menggerakkan jelah duit minyak, duit tol, duit hotel, duit-duit lain-lain itu kita dapat pendahuluan. Tapi consider boleh dapat duit masuk dekat mendahari universiti, kita akan ada buat deductive lah, deduction berdasarkan kos-kos yang kita buat pelarasan. So pembelian aset memang hak universiti. Tu you kena tahulah dalam universiti ikut polisi lah. Kalau macam IPTA memang konsep jadi harta universiti. Okey, walaupun rosak ke apa semua pun jadi aset universiti. Penggunaan kemudahan ini atas budi bicara universiti. Ada universiti yang kadang-kadang gunakan kemudahan tertentu, kemudahan umum contohnya bilik training, kelas, biasanya universiti tak charge. Tapi gunakan benda-benda kemudahan yang akan menyebabkan susut nilai. Okey, macam menggunakan makmal, gunakan material, gunakan tempat-tempat tertentu lah, hotel dan sebagainya. Jadi kat situ melibatkan kos material, kos pentadbiran, kos kita panggil maintenance cost dan juga human cost. Mungkin you kena ada charges sikit lah. Jadi tapi minimum charges lah, maksudnya boleh gunakan penggunaan kemudahan universiti dengan persetujuan ataupun charges-charges yang dipersetujui bersama. Okey, bayaran upah itu biasanya bila sebut perundingan berbayar, so ada bayaran upah. So dia macam mana sebut bayar upah kan? Kalau dalam county pun kita tulis upah. Tapi kat sini kalau tanya saya, dalam bahasa yang baik untuk perundingan adalah bayaran konsultasi. Bayaran konsultan lah. Okey, make sure dalam bila memohon untuk perundingan, antara selain dari kertas kerja adalah you kena detailkan all the budgets. So budget ni untuk apa dan sebagainya untuk memudahkan proses untuk menuntut balik wang ataupun kita pula nak propose kepada satu agensi luar, dari segi bajet kena dapat bajet yang praktikal lah. So janganlah minta lebih tapi tak sepraktikal lah apa yang you nak buat. Bayaran boleh terus kepada organisasi luar. Okey, bayaran fee provisional, kadar dan kadar agihan penutupan projek. So perundingan boleh jangka biasa pendek, perundingan jangka masa panjang. Mungkin ada perundingan yang melibatkan 5 tahun dan perundingan bayaran perundingan tu mungkin dia bayar by annually. Ada yang bayar ikut stages, by project. Ada pembayaran tu dibuat berdasarkan tadi semula sebut dah, performance sekali lamsam. Kita bayar lamsam terus, sekali jalan lah. Jadi sekali jalan tu hanya dibayar bila projek siap. Jadi semua perkara tu boleh diterima, dia boleh didaftarkan universiti tetapi perlu didaftarkan. Okay. Didaftarkan tu dalam tempoh saya bagi tadi ada yang sebelum, ada yang semasa, ada yang selepas.
Tapi selepas tu ada tempoh masa lah. Tak boleh lebih daripada tempoh. Okey, ada jugalah cara nak kawalan. So kita ada penutupan projek. Dan juga dalam dalam kita punya proposal tu, sebelum universiti ada pecahan agihan dia. Tapi kalau you buat perundingan melibatkan ada beberapa orang member, so dalam proposal tu dah buat pecah siap-siap dah. Jangan jadi isu kat sini. Dia tak ada, tak ada satu formula untuk pengagihan untuk kita. Yang you all dapat 90% tu agihlah. Kalau 5 orang tu nak agih seorang, seorang yang apa seimbang pun boleh. Nak ada orang lebih, nak kurang pun tak ada masalah. Tapi make sure semua dalam ahli tu bersetuju lah. Tak nak. Jadi consider tu kalau borang itu ketua tu dah sign, maksudnya yang lain kena setuju lah. Jadi member kena kena bincanglah dengan ketua sebelum dia hantar proposal tu kepada unit ataupun pusat penyelidikan, make sure portionate ataupun pembahagian itu dipersetujui bersama. So bagi pihak RMSC, apa yang dia dapat kat situ itu adalah keputusan yang dia mengandaikan, you all dah bincang sesama you all lah. Eh? Okey, melibatkan dua pihak atau lebih. Dia tidak ada perundingan, saya saja nak bagi perundingan pada diri saya sendiri, tak boleh lah. Eh? Kedua-dua pihak mempunyai pendapat atau kemahuan yang berbeza. Ini maksud dia, kalau kalau dia tidak ada kemahuan berbeza, buat apa dia perlukan perundingan? Baik saya urus sendiri. Jadi saya ada benda yang saya perlukan hikmat. And hikmat daripada orang luar. Okey, berlakulah perundingan. Jadi ada dua keadaan. Kalau orang dalam masalah, orang perlukan sesuatu perkhidmatan, dia akan mencari apakah perkhidmatan dia. Yang kedua yang ramai orang tak tahu, dia panggil psychological. So dalam 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 marketing kita ada psychological customer. So dia ada juga psikologi dalam 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 perniagaan. Jadi biasanya dalam perniagaan sama juga, cuma dia tak adalah 80-20, mungkin kurang lah. Kalau customer biasanya 20% je dia nak beli, 80% tu kena psycho, kena beli. Okey, kalau dalam perniagaan ni, dalam kes macam perundingan ni, mungkin dia jatuh dekat 50-50 lah. So kita kena meyakinkan dia. Okey, dia tidak perlu secara kritikal, tapi the way kita present, the way kita come up dengan paperwork, so menyebabkan benda itu diperlukan. Jadi kadang-kadang penting knock the door tu, ketuk pintu. Tapi ketuk pintu janganlah seorang-seorang, ajaklah teamwork dan sebagainya. Kan? Kita panggil juga dekat universiti, kita panggil pathfinder. Pathfinder adalah orang yang broker untuk dapatkan job. Dia ada juga polisi universiti, kalau di UPSI, kita bagi portionate 2% untuk pathfinder. Orang yang deal ataupun orang yang jadi sebagai orang tengah, orang sebagai broker yang menemukan kita untuk dapat projek tu. Tapi projek tu kena dapatlah, duit kena masuk dekat universiti, baru efektif 2% tu. Kan? Semua pihak mahukan ganjaran atau sesuatu yang lebih baik atau lebih menguntungkan daripada menerima saja apa yang ditawarkan oleh pihak lawan. Dan itu of course lah, you kena ada good negotiation skills, nak tentukan lebih kurang plus minus. So dekat sinilah yang biasa orang fikir tentang profit, berapa keuntungan yang dapat. Okay, you tak ambil kisah sangat, tak apalah ini pun dah banyak dah. Tapi banyak orang tak tengok level of risk. Maksudnya risk management pun kena measure. Ramai orang tak risk management. Jadi pengurusan risiko memang betul, tengok duit banyak, tapi dari segi balance risiko tu tak balance. Okay, kita mungkin menang dekat finance. Macam saya lah, saya antara benda yang kalau bincang pasal negotiate ni, antara benda yang saya consider adalah risk management lah. Jadi kalau saya tengok biar dapat sikit tapi lower risk. Jadi kalau kata kita nak ambil yang banyak, kita kena tahu, kita kena reducekan risk. Tapi kalau risk pun tinggi, duit pun banyak sangat, kita kena check komitmen kita boleh ke tidak, mampu ke tidak. Itu yang biasa kita tengok lah. Biasanya dekat universiti kita lacking of risk lah, risk management punya part. Kan? Kedua-dua pihak buat seketika bercadang mencapai satu persetujuan bersama tanpa perlu bergaduh. Yelah betul lah, kalau kata bergaduh tak gunalah kita buat usaha sama, tak gunalah buat perundingan, nanti belum mula lagi dah ada macam-macam masalah. Terdapat tolak ansur, give and take, itu namanya negotiation. And melibatkan pengurusan intangible dan juga tangible. So kena make sure everything yang selain daripada tangible disebut sebagai hidden juga. Ada yang part-part yang hidden, kita kena ambil tahu. Tidak terdapat suatu sistem atau kaedah yang tetap sebagai dalam penyelesaian. Kalau macam saya, kat mana saya punya buku ni? Saya memang dekat rumah saya ada, dekat ofis pun ada. Saya ada business contract dengan partnership-nya contract. Jadi benda tu saya akan belajar dari segi term-term. Jadi saya be careful sangat kalau nak buat apa ni, MOU, nak buat MOA. Every single thing tu dalam tu. Dulu saya belajar law, saya repeat paper, banyak kali repeat paper. Tapi alhamdulillah juga repeat paper ni sekurang-kurang bila saya tengok balik buku tu, ingat balik, oh ni aku belajar 2-3 kali aku baca buku ni. Jadi tapi itulah, kontrak ada juga perubahan kecil. Jadi kalau macam
Kalau macam wife saya lah, dia biasa dia tak update sangat buku-buku tu. Dia cuma dia print dekat muka surat macam tu je. Saya je rajin beli buku yang sama-sama berulang. Asal baru je beli kan. Okey, tidak terdapat satu sistem atau kaedah yang tetap. Betul? Tidak ada proses yang bila buat perundingan ni tidak ada satu format yang semua kena ikut 100%. Okey, pihak universiti pun hanya menetapkan general saja. So bergantunglah ke pihak luar tu untuk bekerjasama, melantik kita sebagai konsultan untuk buat apa-apa. So dia semua benda boleh. Bila sebut perunding, boleh perunding lah. Perundingan adalah satu fungsi asas iaitu memberi perkhidmatan kepada masyarakat. Itu dasar universiti lah. So dasar universiti memang dia selalu kena dekat dengan masyarakat. Jadi pusing macam mana pun, secara indirect pun, dia mesti kena ada dekat masyarakat. Kegiatan perundingan merupakan sebagai bidang tugas staf dan inilah dalam proses tahunan. Okay, ini yang siapa yang baru jadi pesyarah ataupun bakal jadi pesyarah, dia kena ingat. Jadi markah prestasi perundingan ada, jadi ada berapa lah peratus, kalau dalam 100%, berapa portionate untuk perundingan tu ada, kan. Tapi walaupun perundingan ni dia tidak jatuh lagi lah, maksudnya kalau you perform perundingan kosong, masih you boleh dapat 80% ke atas lah. Tapi mungkin nak dapat 90% ke atas tu, kena ada perundingan. Memberi hikmat, kepakaran dan nasihat kepada industri, masyarakat dan negara. Kan? Hikmat, kepakaran dan nasihat. Nasihat tu adalah advisor lah. Macam orang akademik, dia ada Prof. Jang, Prof. Adjang, Prof. Visitor. Kemudian bawah sikit kita ada Research Fellow. And ada lagi bawah-bawah. Okay. Tapi itulah, universiti kena setarakan banyak benda. Kalau macam saya, saya tak tahu nak setarakan apa. Tapi saya memang banyak dilantik sebagai R&D advisor dengan business advisor. Jadi business advisor dengan R&D advisor tu dekat industri luar. Jadi tak tahu nak panggil apa lah, sebab dekat universiti kita ada title-title Prof. Visitor dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang industri, tak kena panggil nama profesor, jadi dipanggil business advisor ataupun R&D advisor lah. Macam-macam lah industri. So biasa diorang perlukan saya sebab talent lah. Sebab saya memang banyak pegang talent in term of students ataupun pesyarah-pesyarah muda tentang satu-satu expertise. Jadi kalau diorang engage dengan saya, saya boleh supply benda tu. Jadi yang tu dah saya banyak jadi advisor kat situ lah. Antara terbanyak kat situ lah. Eh? Kedua adalah saya lah, bukan nak jual. Tidak. Kadang-kadang saya sekadar nak tunjuk supaya pengalaman saya boleh dapat motivasi pada semua. Saya mungkin kelebihan saya adalah technical management. Jadi kalau orang pure management, dia kalau dia less kat technical, dia tak tahu nak in dalam technical. Okay. Kalau macam saya memang industri dekat technical, dekat management. So saya dekat border. Saya tahu macam mana nak berhadapan dengan orang management, macam mana nak berhadapan dengan orang-orang teknikal. So, duduk kat tengah-tengah lah. Jadi, boleh campur dua-dua pihak lah. Jadi, kalau kat universiti, saya boleh campur dengan geng social science, saya boleh campur dengan geng science atau geng engineering. Jadi, boleh. Dan saya sekarang pun memang very close lah. Kalau dapat rezeki saya, memang saya sambung balik. Dah lama dah proposal pun dah buat lama, saya sambung belajar balik dalam bulan Mac ni, buat health science. Jadi, saya kena buat juga health science sebab saya dah banyak sangat dah saya engage dengan bidang healthcare ni. Jadi saya kena buat juga health science. Dapatlah, saya rasa kalau lama-lama je kumpul dapatlah. Dapatlah bidang engineering, dapatlah bidang ekonomi, dapatlah bidang health science tu. Jadi bukan nak tunjukkan saya multi field tak. Jadi kita cuma nak faham community. Jadi memang dah banyak dah turun naik hospital, tapi nak kena ada knowledge juga. Kalau less of knowledge, saya tak boleh pergi shilling lah. Shilling maksudnya bukan nak bagus tak, mencapai, merasa di shilling tu, itu saja. Okey. Kemudian memberi peluang kepada staf untuk menambah pendapatan. Itu pun disebut. Kalau ikutkan bunyi macam sensitif lah, menambah pendapatan dia. Jadi, tapi itulah dalam perundingan, mungkin dia akan gunakan nama-nama lain. Dia tak adalah menambahkan pendapatan, kita panggil professional fees. Yuran itulah, yuran kepakaran ataupun bayaran konsultasi. Okey. Memberi himat, kemudahan peralatan yang terdapat mesti kepada industri-industri sebagian daripada tanggungjawab sosial. Okey, soalan yang menarik. Adakah kena tolak cukai? Ya. Memang ni kirakan macam kita punya gaji lah. So kita punya duit perundingan yang 90% tu akan masukkan dalam kita punya EC. Jadi memang kat situ akan kena tambah-tambahlah. Kena tambahlah bayaran zakat dan sebagainya macam mana. Saya masih admire lah bila ada sahabat saya bercerita, dia punya gaji, separuh gaji dia bayar zakat. Wow, bestnya. Dengar-dengar cerita, kawan punya kawan, dia punya gaji tu dekat universiti, semua tu bayar zakat. Dia dapat income kat mana? Jadi, bila tengok-tengok macam ni, saya faham. Ketika dulu, rupanya dia ada spin-off company.
dia buat jana, dia dapat buat perundingan, juta-juta, gaji dia RM15,000 tu bagi kat universiti balik pun tak ada masalah, bayar zakat je. Jadi orang dengar macam tak masuk akal kan? Ha, tapi itulah akademia, dia boleh menzakatkan semua gaji dia, bayaran zakat, dan dia hidup dengan income pendapatan berdasarkan perniagaan dalam syarikat. Maksudnya subsidiaries companies, spin-off company dalam universiti, dan pendapatan ni memang sangat besar. You just imagine kalau paling tinggi pun universiti ambil 20%, 80% you dapat. Kalau yang bidang-bidang yang kalau sebulan tu memang kalau income dia dapat ratusan ribu atau dapat cecah jutaan, 80% daripada tu banyak mana. Jadi gaji yang ada tu ada. Cuma dia sayang dengan dunia akademik, dia ada dekat dalam universiti. Okay, kemudian memberi khidmat kemudahan peralatan, ini sangat penting bagi saya. Mungkin kita kecil lagi, kita macam kita baru nak belajar-belajar, dia ada satu benda yang macam kita develop something kan, maksudnya facilities management. Kalau contoh kita buat kolam renang, kolam renang itu dibangunkan dengan spek penyelidikan. So kita buat research berkaitan dengan facilities kolam renang. Jadi kolam renang tu kita buat spek dalam research. Jadi kolam renang dibina dalam universiti tu based pada research base. So yang tu pun jatuh kepada sewaan, dan sewaan tu jatuh dekat hasil penyelidikan. Dia bukan jatuh pada aset universiti. Adalah, cuma dia kata dia daftarkan dalam penyelidikan. Jadi dia ada income lah. Jadi orang nak sewa ke, nak guna ke kolam apa tu, kompleks sukan ke, dia jatuh dekat bawah Myra penyelidikan universiti. Dia tidak menjadi jadi terus income direct kepada bendahari. Tidak. Dia dapat push net. Jadi pusing-pusing balik. Cuma beza sikit lah mungkin. Dia tak dapat lah 90-10 sebab dia melibatkan maintenance cost dan sebagainya, nak maintain dan sebagainya. Tapi dia boleh daftarkan dalam penyelidikan. Ada universiti-universiti yang banyak sebenarnya facilities dalam universiti jatuhkan penyelidikan. Okay, nak buat kompleks sukan tak ada duit. Tak apa, kita dapatkan geran penyelidikan. Geran penyelidikan dapat jutaan ringgit, buat kat situ dah jadi. Jadi kita masih belum sampai lagi. Kalau dekat UPSI kita masih jauh lagi lah. Kita tidak membuatkan penyelidikan tu sebagai facilities. Kan? Tapi ada macam, ada convert macam wakaf. Wakaf lain sikit lah. Wakaf contohnya cari dana untuk pembinaan rumah kedai. Jadi rumah kedai tu dapat sewaan bulan-bulan. Jadi wakaf tu untuk kita dapatkan dana untuk pembinaan rumah kedai. Tapi sewaan rumah kedai tu dapat dapat berterusan. Jadi tabung wakaf tu selesai ada duit lah. Itu konsep-konsep wakaf. Tapi konsep benda yang sama juga boleh jatuh dekat penyelidikan. Jadi banyak semua-semua dekat luar tu sanggup memberi kita dana untuk buat penyelidikan lah. Sebab konsep penyelidikan pun sama macam wakaf untuk penjanaan lah. Cuma research untuk penjanaan tu dia tidak terikat lah. Kalau wakaf dia tak boleh tukar milik ataupun tukar fungsi. Dia kena, kalau wakaf khusus, dia khusus. Sebahagian daripada tanggungjawab sosial, okay. Jenis perundingan, projek perundingan terbagi pada dua. Perundingan tanpa bayaran dan perundingan berbayar. Saya sebutkan tadi lah. Dua-dua boleh didaftarkan lah. Cuma daftar je lah. At least daftar ni, ingat kita kerja kerajaan, dia keluar masuk. Jadi apa-apa yang berlaku sepanjang proses tugas rasmi, jadi sebab tu kena daftarkan. Lagi-lagi perundingan berbayar, kita nak ambil tahu lah. Penting, sebenarnya kita bukan untuk kita, untuk dari segi pengurusan. Kalau saya fikirkan, tak apalah, dekan aku dah sign dah, okey lah. Dia bukan hanya melibatkan kita dengan dekan, dia melibatkan dari segi keselamatan, dari segi pengurusan, dari segi pentadbiran, HR. So banyak elemen yang kenapa setiap perundingan itu perlu didaftarkan lah, kan? Dan dinasihatkan jugalah bagi siapa yang nak buat perundingan, biasanya insurans universiti adalah kecil. Sebab tu kalau buat projek perundingan luar, kalau rasa benda tu ada technical, masukkan sekali cost insurans. Insurans individu lah untuk this project. Supaya sepanjang kita buat perundingan, kita ada insurans extra lah tu lagi. Panduan dan amalan perundingan UPSI. Ini amalan yang kita boleh terapkan mana-mana universiti lah. Ini contoh dia. Ini contoh kat tempat kita orang ni. Kita ada perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar. Kita ada ni kategori perundingan . Pertama, perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar. Perkhidmatan latihan akademik, teknikal dan bukan teknikal. Perkhidmatan pengurusan projek atau prasarana. Jadi pecah pada tiga ni lah. So kalau analisis data, reka bentuk, laporan kertas kerja, sistem perisian, laporan visual, audio, produk, infografik, itu semua perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar. So yang ni perkhidmatan atau konsentrasi dalam buat kursus, jaga pendek, jaga panjang, perkongsian ilmu, seminar berstruktur, ada modul, program kerjasama, program berkembar, pembinaan bahan bercetak, penerbitan atas meja, pembinaan instrumentasi. Dia tak limit benda lah, besar lagi lah. Cuma universiti kita, universiti pendidikan, jadi banyak elemen akademia lah, akademik. Okay? Perkhidmatan pengurusan, ni perkhidmatan pengurusan, management, projek atau prasarana, kepakaran mengendalikan makmal, sewaan peralatan, kerja pengujian, khidmat penyelenggaraan.
Okay, kalau tanya saya tak tak semua benda ni boleh 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 besarkan lagi. Tidak terhad seperti mana yang dinyatakan sini. Cuma kat sini adalah perkhidmatan perundingan dan nasihat pakar, perkhidmatan latihan akademik, teknikal dan bukan teknikal, perkhidmatan pengurusan. So kat sini dia dia pecahkan tiga. Tapi kita kena lawan dia punya kontra dia. Ini yang yang ni yang tak boleh. Yang ni yang tak boleh. Peserta, pembentang, keynote speaker, penceramah jemputan dalaman UCI. Akan saya katakan awal-awal tadi dia kena agensi loop 2. Jadi apa saja yang kita buat dekat dalam universiti daripada universiti yang sama itu tak dikira. Tapi kalau dikata di luaran UPSI tak ada masalah. Saya ada buat dilantik banyaklah jadi keynote speaker, banyaklah sekali bengkel apa semua sekali jalan. So saya pergi dekat Indonesia dan Indonesia tu jadi perundingan antarabangsa. Jadi saya ada buat banyak di sana iaitu perundingan. So perundingan pun ada kategori. Cuma buat masa sekarang ni kita panggil perundingan berbayar. Tapi dalam perundingan berbayar tu ada satu kolom dia panggil perundingan antarabangsa. Kalau macam saya, saya ada lah. Itu memang dia bagi keynote banyak lah sekali jalan. Dia sekali sekali saya datang tu dia memang memang dia bagi semua. Bagi talk dua kali, bagi bagi keynote speaker, lepas tu dia bagi honorarium lah untuk sepanjang proses tu. And kemudian pemeriksa tesis projek tahun akhir pengubal, ini semua bukan. Ini semua bukan eh? Ini bukan. Penilaian untuk kenaikan pangkat pun tidak. Penyunting editor jurnal ataupun tidak. Tenaga pengajar program eksekutif tak. Juri pertandingan pun tidak. Penilaian bagi semakan program tak. Semakan lantikan dalaman UCI pun tak. Sebab sebarang lantikan dalaman universiti tak dikira sebagai perundingan. Di perundingan patutnya ada bagian di luar. Tetapi bagi dalam yang disebut ini, bagi saya ada beberapa perkara yang yang kita boleh berbincang dengan pihak-pihak perundingan universiti untuk kadang-kadang kita boleh boleh nasihatkan orang yang nak beri dana itu mengeluarkan surat, kepala surat tu bukan kepala kita apa perkara perkara surat tu jelas. Bukanlah kita nak kita nak custom, kita nak modify, tidak, supaya dia pun tak tahu nak nak lantik kita atas atas perkara apa. Jadi mulakanlah komunikasi strategi itu. Jadi lain-lain perkhidmatan yang kena dipersetujui oleh pelanggan dan mendapat kelulusan jawatankuasa perundingan pengomisyen inovasi. So betul lah kita kerja kena endorse. Kadang kita walaupun kita pegang satu portfolio atau ada sedikit jawatan, kita tak boleh just simply menggunakan jawatan itu. Apa saja keputusan mesti ada satu jawatankuasa yang mengesahkan. Itu kena faham lah, kerja kat kerajaan benda-benda tu kena ada. Tapi kalau kerja swasta dia bagi empowerment. Kalau saya dulu saya chop je. Aku chop, aku sign, jadi apa-apa saya yang kena jawab. Itu konsep kerja industri. Memang tak sampai seminit kita buat keputusan, tapi kerja kat kerajaan ni kita kena faham dia punya proses dia. Kan? So ni pendaftaran perundingan. Okay, ni ada website dekat RMIC lah, jadi saya cut off lah kan. Jadi kalau ada siapa kat sini ada orang, saya rasa tak ramai orang PSI. Jadi ini contoh setiap website universiti ada. Kalau kata kat sini dia bakal-bakal bersyarah, cuba pergi dekat setiap universiti ada pusat penyelidikan. Dalam pusat penyelidikan tu banyak information dia boleh belajar tentang penerbitan, penyelidikan. Contoh penyelidikan kan, sekarang tu share lah. Penyelidikan, kalau nak tengok penyelidikan antarabangsa, saya sebut lah, minta maaf lah. Saya rasa benda yang baik, saya sebut. Contohnya macam UiTM. Website UiTM sangat bagus untuk dia listkan semua penyelidikan-penyelidikan antarabangsa. Jadi macam rakan-rakan yang minta grant penyelidikan, boleh tengok dekat website UiTM. So dia ada listkan semua peluang-peluang untuk dapatkan grant penyelidikan tempatan lebih banyak antarabangsa lah. Jadi kita boleh tengok. Saya pun sendiri tengok lah. Saya pun dah lama tak tengok. Tapi memang itu kalau saya, referral saya memang UiTM dulu. Dan saya tengok juga universiti lain. Tapi antara dulu yang saya punya investigation memang UiTM paling aktif. Itu juga kalau sumber-sumber lain, saya suka tengok library daripada UKM. Saya suka tengok library UKM kerana banyak benda yang library UKM update. Tak adalah saya tidak tengok pada library universiti saya sendiri, tapi berbeza library UKM dengan library-library universiti lain. Begitu berbezanya RMIC punya website di UiTM dengan universiti-universiti yang lain. Jadi kita kena tengok, itu saya punya advice, tak salah sebenarnya kita tengok selagi benda tu tak confidential lah. Macam UM ada benda yang confidential, saya cuba nak download berapa perkara yang dekat RMIC tu dia tak dapat. Jadi maksudnya orang dalam je yang boleh access, orang luar tak boleh access. Ada banyak perkara yang saya nak investigate UM tapi tak boleh sebab ada data yang tak boleh nak access. Okay, ini contoh-contoh borang lah. So kita kena register, sebab tu kita kena ada the consultation service registration form. Okay, bila nak buat macam mana, ada consultation kat line. So bila dah siap nanti kita ada, simple je. Saya tunjuk ni contoh dekat UPSI. Ni garis panduan lah. So garis panduan ni nanti takpelah, you all boleh baca sebab setiap universiti ada garis panduan. Saya ada snapshot sini lah, nama, tujuan.
Okay, ni kena penting ni, definisi of terms. Ini kena faham apa itu perunding, apa itu maksud perundingan. Setiap universiti dia ada term ni. Okay, perundingan tanpa bayaran. Contoh, pemeriksa kertas soalan pemeriksaan awam tidak dikira sebagai perundingan. Okay, knowledge transfer program. Knowledge transfer program jatuh bawah perundingan berbayar. Dia bukan penyelidikan. KTP adalah perundingan berbayar. Okay, ini contoh syarat-syarat kelayakan perundingan. Staff bukan akademik pun boleh. Staff akademik dalam cuti sebertiga boleh. Tapi staff akademik yang sedang cuti belajar tak boleh. Dalam perundingan yang tengah cuti belajar tak boleh. Tapi kalau cuti sebertiga, okey. Okay. Jadi staff akademik walaupun daripada luar universiti boleh dipertimbangkan sebagai didakan perunding. Ini tanggungjawab. Okey, ni boleh bacalah. Nanti saya tak ni. Memastikan pelibatan dalam perundingan tidak boleh melebihi 30%. Ini bila orang kata indicator, good knowledge lah. Dia kata, berapa banyak kita kerja dekat UPSI, contoh saya kerja dekat UPSI, untuk perundingan ni berapa persen saya boleh involve. Calculation dia plus minus 30%. So mungkin 70% tu banyak lagi lah. Takkan buat perundingan je kan, 70% kena ada penyelidikan, kena ada buat pengomersialan, kena buat pengajaran, kena engage pentadbiran. Tapi maksimum yang boleh untuk buat perundingan adalah tidak boleh melebihi 30%. Itu. Tapi itulah plus minus subjektif dia. Ahli perunding, inilah digalakkan biar perundingan ni jadi perundingan yang lebih secure dari segi legal dan ethics. So kita perlu ada satu perjanjian macam MOU lah. Kalau more serious, MOA. Kena ada mutual understanding. Jadi mutual understanding dalam management kena ada satu benda hitam putih lah. Digalakkan lah. Tapi ada juga yang benda yang runcit-runcit. Perundingan runcit macam one time. Dijemput, panggil sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Tapi kalau projek tu projek berkala, projek tu akan berpusing. Maksudnya, projek tu berlanjutan. Setiap tahun dipanggil macam lazim, kelaziman, better buat MOU lah. At least. Kena daftarkan perundingan. Okay. Perundingan adalah didaftarkan dalam tempoh 30 hari. Okay. Perundingan berbayar, wajib mendaftarkan perundingan. Kalau perundingan tidak berbayar, perlu daftarkan juga. Macam saya sebutkan tadi, kalau just in case you involved dalam perundingan, jadi apa-apa, at least kena ada protection. Okay. Ini tata cara pelanggan membuat tawaran. Ini boleh kan? Ini contoh-contoh mendapatkan projek perundingan lah. Jadi macam-macam. Projek-projek perundingan boleh dapatkan. Sama ada daripada top down. Top down maksudnya, okay, orang luar terus pergi pada big boss, pergi pada dekan, pergi kepada ketua jabatan. Ataupun consider dia teruskan kepada individu. Jadi semua tu kena ada diterima lah. Ataupun individu tu sendiri yang propose. Dia pergi turun pandang, dia knock the door, dia dapat. Tak ada masalah. Okay, pelanggan membuat tawaran kepada fakulti. Ini contohlah jenis-jenis yang ada. Pelanggan membuat tawaran terus kepada staff. Orang yang nak bagi kita job tu direct kepada staff. Ataupun pelanggan buat tawaran kepada fakulti. Pelanggan membuat tawaran kepada universiti. Ataupun staff mengumumkan proposal kepada pelanggan. Semua dianggap sebagai perundingan. Tapi itulah dalam ni, dalam klaus ni jelas kan, kalau orang luar bagi dekat universiti, okay, kalau kata kita pegang jawatan sebagai big boss dekat universiti, kita tak boleh terus ambil. Sebab menjadi tidak unethical, kita kena openkan iklan kepada semua, pada fakulti siapa nak ambil. Kalau surat tu sampai dekat PDJ, pengarah ataupun dekan, dekan pun tak boleh ambil. Jadi kalau tanya dekan, antara benda yang you kena tahan sabar tu, dapat ish. Tak wajar aku ambil walaupun tahu ni benda ni aku expert. Jadi kita buka kepada semua ahli fakulti yang persesuaian. Mohonlah. Kalau kita nak minta, kita mohon juga. Tapi kita buka kepada semua nak minta. Jangan tahu-tahu ahli fakulti, ahli jabatan tak tahu, tiba-tiba big boss yang ambil. Jadi itu tak baguslah, unethical tak baguslah. Kalau tanya saya, kalau orang belajar management, memang apa-apa saja keputusan bukan untuk dia dah. Dia bukan untuk dia dah. Apa saja yang datang pada dia, peluang apa yang datang, bukan untuk dia. Dia untuk ahlinya. Kejayaan ahli adalah kejayaan dia. Itu siapa yang belajar management dia faham itu. Okay, staff boleh dikira sebagai part finders. Ini contohlah. Sebenarnya di UPSI kita ada beri ruang untuk yang jadi broker. Yang orang menemukan, orang yang menjodohkan, orang yang memberi ruang, peluang rezeki ataupun job ni, memang ada portion itu dia. 2%. Jadi tugas dia mengisi borang panggil part finder. Kena register juga. Yalah, takut tahu apa-apa, tak tahu ujung pangkal ni. Mengatur pertemuan. Maksudnya dia orang tengah. Mereka tidak boleh tidak sebagai penentu harga. Tak, dia just mentemukan. Pelanggan menawarkan geran perundingan pada staff. Ini direct lah. Tapi ini banyak kerja kita lah. Ini biasanya kerja individu lah. Pelanggan pun tak semesti dia turut bagi. Kita macam-macam, kita buat branding. Kita ada bagi proposal, kertas kerja dan sebagainya.
Okey, yang ni tak ada apa. Ini tugas-tugas yang ada. Okey, ni dari segi peruntukan kewangan. So ni ada macam-macam kos eh. Jadi kalau nak buat quotation kena belajar ni sebenarnya. Kalau kata nak propose, kalau tengoklah. Kalau saya saya very simple lah dalam bahasa yang humble saya cakap, "Bro, ni maaf sensitif sikit. Gentle sebenarnya, bajet ada berapa?" Ha, contohnya. Bukan apa takut nanti macam aku over budget, aku yang tanggung risk benda kecil tapi nak kena spend besar. Jadi okey, dapatkan good information baru kita prepare costing dia lah. Okay. Yang pihak universiti kena belajar costing yang tinggi. Sebab kita ada masalah macam kita bagi costing yang rendah. Walhal dia ada peruntukan yang sangat-sangat-sangat besar. Jadi macam mana nak bagikan kertas kerja tu nampak relevant and practical dengan jumlah. Kalau nak minta 1 juta, macam mana cara nak buat bajet 1 juta yang kita panggil practical tu lah. Okay. Okey, ni ada bayaran-bayaran jenis bayaran. Okey, biasanya kos bayaran operasi itu 10% mesti akan ambil lah. Jadi part finder 2%. Okey, 2 je. Tapi ada universiti kat luar sana ada yang ikut rate. Kalau bawah 20,000 10%, atas pada 20,000 kena ada 20%. Ada nilai dia lah. Lebih pada 1 juta berapa persen. Jadi persen universiti yang ambil untuk kos operasi adalah bergantung pada jumlah RM yang dia dapat. Okey. Okay, ini cas-cas yang saya kata dengan cas penggunaan kemudahan, kadar bayaran. Tapi benda ni semua boleh negotiate dulu. Eh? Benda dia memang mesti kena buat benda yang professional, everything kena charge, but everything can negotiate lah. Eh? Penentuan kadar bayaran, okay. Nah, ini formula-formula lah, ini gaji pokok. Ini tak ada apalah, ini contoh nak beritahu maklumat, macam saya boleh kerja 8 jam sehari. Oh, saya perasan kadang-kadang, oh, betul lah, kadang-kadang bayar saya buat sampai pagi, petang, malam, maksimum bayar ni. Rupanya dia boleh limit saya 8 jam sehari saja. Kalau 150, 150 kali 8. Itu je lah payment saya untuk bayaran upah untuk syarahan atau tugasan. Okey, ini dan lain. Okey, pentadbiran pembelian aset memang jadi aset universiti lah. Okey, last sekali tu penting. Kuasa naib chancellor. Naib chancellor atau wakil. Atau wakil. Boleh membenarkan apa-apa pengecualian daripada mana-mana bahagian garis panduan ini jika difikirkan sesuai. Kalau ada 19, 18 perkara ni, perkara 19. Jadi sebab tu kita panggil perundingan ni benda yang subjektif, kita boleh tambah baik. Orang, okey, ni borang pendaftaran perundingan, ada contoh borang very simple. Saya suka borang ni very simple. Kalau boleh simple lagi bagus. Tapi kalau tanya saya dah simple lah. Just nyatakan nama pelanggan, tickkan bahagian C apa benda yang kita buat, contract research ke professional services. Saya banyak professional services, tick professional services. Kemudian nama, kalau seorang-seorang, kalau ahli letak nama IC, fakulti, nama telefon, tulis tempoh perundingan, ada MOU atau tidak, lepas tu nyatakan kalau ya ada tarikh, lepas tu jumlah kos, bayaran dia nak bayar, kalau ada anggaran sebenar, kalau sama, sama je. Lepas tu tukang-tukang sign, kita kena sign, dekan kena sign, ketua jabatan nak sign. Simple ya, borang pendaftaran perundingan ni bagi saya simple ya. Sambil-sambil tengah makan, minum air, boleh jawab. Jadi tak ada masalah untuk daftar perundingan. Okey, tapi kena buat kertas kerja je lah. Nak tahu hujung pangkal juga, nak buat apa kan. Letak tajuk perundingan betul tapi apalah. Buat kertas kerja. So saya ambil contoh mudah macam ni lah. Kalau siapa nak ambil kertas kerja ni pun very simple. Simple sangat. Susah lagi proposal penyelidikan. Okey. Namakan title, kertas kerja, consultant, siapa nama consultant tu. Kemudian anjuran mana. Maksudnya kita nak buat tu atas siapa, orang agensi luar tu siapa agensi luar. So sikit tujuan, latar belakang, objektif, sumber pembiayaan, kumpulan sasaran, tarikh, okay. Kemudian ada sikit tempat, lepas tu kalau ada tentatif, perincian belanjawan, pembahagian bayaran perundingan, penutup. Simple je. Kalau saya biasa buat dua buku surat je tu je. Nak tak payah panjang-panjang lah, pendek-pendek, tak apa. Jadi bukan apa, niat perundingan nak rekodkan apa benda yang kita buat. Jadi nak kena tahu. Jadi tak tahu hujung pangkal susah kan. Jadi inilah. Contoh je, boleh ambil outline ni. Kan? Kalau nak soft copy nanti saya boleh bagi. Tapi soft copy saya sebiji macam ni lah, tak ada apalah. Kan? Saya tak boleh bagilah saya punya full tu. Jadi benda tu ada benda yang kadang-kadang sulit sikit. Nombor IC dan sebagainya kan. Tapi ada kat sini, ini genre tujuan, latar belakang, objektif, sumber pembiayaan, kumpulan sasaran, tarikh, tempat, tarikh, perincian, pembahagian, penutup. Orang pun tak nak tebal-tebal. Very simple lah. Kan? Okay, kalau saya kadang-kadang ada yang payment yang bayar dekat saya. Jadi saya buktikan pembayaran. Apa yang saya buat, orang nak bayar kat saya, saya ambil duit tu, saya masuk kat dalam bendahari. Salinan duit yang saya bagi kat bendahari tu, saya lampirkan kat mana. Saya memang kalau daftarkan, siap bagi duit dah. Senang cerita lah, jalan secara senang cerita. Back in, saya siap duit kepada universiti. Ada setengah klien yang terus back in kat universiti, kita minta salinan tu. Nombor cek ke apa dan sebagainya. Tapi kalau kata dia bagi kat kita, kita forward kat bendahari. Sebab kadang-kadang, dia orang tak nak panjang cerita, kita pun kena faham. Jadi pihak universiti pun faham,
tak apa, dia back in kat kita, kita back in balik industri balik. Sebab dalam offer letter dah tulis jumlah. Ini contohlah, kalau universiti back in kat sini lah. Memang duit kita semua kat Maybank kan, tu masalah jugalah. Universiti saya pakai Bank Islam, jadi kena transfer kepada Bank Islam. Okay, laporan akhir, simple laporan akhir je. Benda kita dah buka, buka permohonan, dah lulus projek, kenalah buat penutup, tutup buat laporan. Jadi simple je, kod perundingan, tajuk, ketua perunding, ahli perunding, nama pelanggan, nilai projek, perincian pelaksanaan, tulis sikit apa bla 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 bla. Okey, akhir impak kepada pelanggan, isu dan cabaran. Okey. Kalau nak buat kata kerja, itulah yang penting kat sini nampaknya, perincian pelaksanaan projek, pencapaian objektif projek. Sebab tu bila dekat bahagian ini, objektif janganlah beria sangat. Macam buat research pula ibu objektif. Buat objektif ni akan reflect dengan you punya laporan akhir. Kat sini kan, pencapaian objektif projek. Jadi tallykan dengan kertas kerja lah. Sebab kita akan alignkan dengan kertas kerja. Lepas tu hasil akhir impak isu jabatan. Buat poin-poin ke, explain sikit je, tak boleh. Simple, tanda tangan. Okay, lepas tu perunding, ketua pusat tanggungjawab, ada MSC. Kan dah settle lah. Okay, alright. Saya nak bincang lagi tentang perundingan. Tadi tu proses-proses lah. Bagi you all yang nak jadi pesyarah atau pesyarah baru, baru tahu. Oh, best lah. Best juga jadi perunding. So, banyak benda yang boleh explore. Itulah. Tapi first time, kenalah. Kena ada team. Cari team yang positif. Biar kecil tapi praktikal lah. Okay, profil dan penjenamaan. Ini saya tak kata, saya cuma nak bagi contoh. Saya anggap saya letak, saya sebaris dengan pesyarah-pesyarah yang muda, yang baru masuk kat universiti. Saya letak diri saya kat situ lah. Ada construction. Dan saya rasa saya kena buat macam ni. Sebab saya rasa saya ambil masa yang lama nak buat benda ni. Bukanlah lama nak buat. Nak bagi buat, nak bagi ada cukup lama. Lama ramai orang minta nasib fazi, nak selai je, nak CV. Macam saya kerja dulu, saya pernah kerja at HSBC Bank. So dia gelakkan saya sebab CV saya 3 line. Lepas tu dia kata, Fazli, you are fresh grad? Yes. Selai je cukup. Dia kata selai je. Okay. Memang saya dah lalui proses interview dekat industri, memang dia tak perlukan CV yang banyak lah. Jadi bila saya masuk dekat akademik, rupanya sama. Orang industri pun tak nak CV teman-teman, nak satu muka surat je. Jadi saya blend lah. Kalau tanya saya, bagian bawah tu macam industri collaboration tu macam dia banyak lah. Kalau nak list kan jadi banyak. Jadi saya ambil yang besar-besar lah. Yang projek saya besar-besar je. Jadi saya letak dekat bawah tu sebab bagi saya industri tu penting. Yang atas tu tak masalah kan. Yang tengah-tengah macam roda tu, commercial, research grant, innovation tu mungkin ada juga saya engage dengan akademik, universiti dengan okay, tu my research akademik kan. Tak boleh buat apalah. Tu bahagian-bahagian 4P tu kena ada dekat situ. Akademik. Orang industri tak kisah sangat akademik, malah dia tak suka doktor. Dia kata, oh, alamak doktor ke? Payah doktor ni. Itu yang saya kenapa, salah satu kenapa saya tak pakai doktor, saya nak dekat dengan industri. Industri tak apa nak gemar sangat dengan ada title doktor ni. So dia anggap kalau doktor ni terlalu theoretical, dia tak more practical. Jadi, tapi kalau saya cakap lah, saya tu ilmu je, basic. Saya selalu cakap bahasa, tak boleh bro, ini akademik, kena layan lah. Kalau kau masuk akademik pun kau kena belajar, tu benda basic je. Tapi aku punya passion tetap sama. Jadi benda ni lah . Jadi industri experience tu pengalaman industri lah. Saya pernah kerja dekat HSBC, Prodoa, Jasco, okay dan lain-lain. Okay. Benda-benda lain lah fikir. Jadi boleh buat, you buat lagi better lah. Tapi maksud saya, kalau dapat, kalau boleh buat dua line pun cantik juga. Dua line dan sebagainya. Tapi tak perlu banyak-banyak lah. Dulu saya dah buat cover depan. Kata, apa dah cover-cover, tak payah. Satu muka surat. Saya dah buat cover depan, lepas tu bawah ni. Tak payah. Saya dah kurangkan. Okay, yang sini adalah research instrument. Ini yang saya katakan, saya ada 24 instrument. Dah ada tambahan, saya tak update. So, saya mahup, saya habis career saya, memang saya ada 100 instrument. So, ni instrument-instrument. So, lepas tu kadang saya still, walaupun tengah belajar benda lain, tapi saya akan cuba juga buat instrument, so saya nak tambahkan instrument. Jadi, kalau orang industri atau orang akademik perlukan instrument, saya kata, bila saya buat infografik macam ni, kata, oh Fazli, you pasal ISO 14001, tahu, okay, saya ada instrument ni, oh cantik. Information system pun ada, innovation performance. So ni semua adalah saya punya instrumen lah. So ni cara saya nak berkawan dengan orang. Nak berkawan dengan industri tapi nampak. Jadi ni saya ambil yang top publisher. Ini kebetulan instrumen ni daripada Taylor, Emerald dan InDesign. Ini je. So instrumen-instrumen lain saya tak masukkan dalam ni. Ini cuma instrumen daripada top publisher saja. Bukan apa, kalau nak pergi international dia nak yang ni je. Dia kalau macam saya ke Indonesia, Thailand, Filipin, dia nak ini. Oh Fazli, you have this. So dia pakailah QR code, dia tengok memang betul saya ada instrument ni. Jadi dia memang senang nak engage lah. Okay, ni cara saya nak, saya terpaksa, saya susah nak dapat studio sebab bidang saya kan. Jadi saya kena market diri saya sendiri lah. Saya kena buat infografik. So untuk pelajar-pelajar luar nak belajar dengan saya kena buat macam ni lah. Dan kebetulan bawah tu
tengok bila check betul juga saiz provide daripada Malaysia, Indonesia dengan negara lain tu, saya letak macam ni lah. Itu pun ada tambah lagi country tu. Ha, jadi bagus juga lah bila nampak ni, bila student international pun tengok, okay, saya biasa supervise dengan international students. So so mungkin international student akan datang lah. Jadi saya dekat UPS saya ada dua fakulti lah. Mostly fakulti pengurusan dan management dan juga fakulti FTB lah. And FTB. Maksudnya fakulti technical and vocational. So adalah kat situ yang berkaitan dengan engineering technology. So kalau FTB saya go through engineering technology lah. Yeah. Okay, ni antara benda-benda yang you kena buat lah. Kadang-kadang lately big boss pun minta Fazli nak sikit je, simple je. Ni contoh-contoh yang saya buat pembangunan sistem rancangan perniagaan belia. Bukan untuk belia lah, tapi dah tema sekarang go through belia. So kalau nak buat business plan ke, nak buat balance scorecard ke, nak buat e-commerce ke, website apa semua pun, saya dah ada dah buku dia, dah ada modul, dah ada sistem dia. Okay. Ataupun yang ni saya tengah buat sekarang, transformasi pemasaran digital koperasi mikro untuk belia Muslim. Kebetulan lah tema ni masih belia lah, tema sekarang ni lah. Dan benda ni akan tukar-tukar juga. Eh? So keusahawanan awal kanak-kanak, kid entrepreneur. Okay, 2021 ada something lah yang saya akan buat kidpreneur. Eh? Memang dah lama dah proposal ni, jadi memang dah kena keluar lah keusahawanan kanak-kanak. Okay, ni yang memang sampai sekarang, sampai bila-bila lah passion saya untuk masjidpreneur dan penjanaan dana ekonomi masjid lah. Tapi buat ni saya hormat saya punya guru lagi lah. Dr. Yaya should be the lead lah. But semua datang pada dia juga kan, dengan Dr. Fili. Pengomersialan. Okay, sekarang ni kita pergi pengomersialan. Jadi benda-benda yang saya tunjukkan ni, infografik sebenarnya. Nak beritahu kita kena buat infografik untuk profil dan penjanaan. Sentiasa dekat guru WhatsApp kita boleh flash, boleh share dengan cepat. Boleh buat banyak lagi dah. Saya pun sebenarnya kena buat banyakkan lagi sebab research saya banyak. Jadi patutnya setiap research ataupun yang benda-benda yang komersial tu saya kena buat sendiri. Jadi orang, ini cuma cover depan, belakang dia ada lagi infografik yang saya buat. Okay, pengomersialan. Ini sedikit. Pengomersialan penyelidikan dah jadi satu agenda lah. Dan dulu mungkin saya dulu 2012-2013 mungkin tak nampak terlalu jauh, mungkin nampak untuk bantu universiti ya. Tapi lately bila dah jumpa, dah ada grup think tank, ramai yang bagi nasihat-nasihat yang bagus lah. Jadi kalau tanya saya, itu yang bestnya bila kita ada kawan-kawan yang bagi nasihat yang ke depan, memang cantik lah. Saya ingat lagi satu kawan dia, Fazli, engkau memang rasa macam ni, cuma kita orang tak ada orang macam kau. Jadi kalau engkau tak boleh bantu dekat industri, contohnya siapa nak bantu pengurusan dekat hospital? Siapa nak bantu? Kalau orang macam kau tak bantu pengurusan hospital, macam mana hospital nak manageable? Kan? Kau anggap mudah lah orang dari kerja PGD dah apa. Tak, dia tak sama macam engkau researcher experience. Jadi kena bagilah. Fikir balik, betul juga kan? Takkan kita duduk gelak je. Bukan duduk gelak, duduk komen. Apalah ni lah, tapi kita tak contribute. Idea pengomersialan, R&D dan pacu ekonomi, walaupun dia paper cutting, tapi itulah yang daripada dulu lagi. Saya ingat lagi daripada saya nak masuk universiti lagi, yang masuk universiti ke matrikulasi, sembang dalam kereta pakcik saya sebut. Benda-benda yang saya ingat sampai sekarang, dia kata, kau belajar tinggi-tinggi ni masuk orang universiti ni. Kan, bila kau masuk ke industri dia, benda tu kau tak apply, kau tak boleh nak pakai. Jadi benda tu selalu teringat-ingat kat saya bahawa orang akademik dengan industri dia dah dua dunia yang berbeza. Jadi bila saya masuk dekat akademik, benda tu sangat kuat lah, betul lah, benda betul lah. Jadi sebab kita orang industri ya. Tapi lama-lama tu saya fikir bukan disebabkan tak sama, sebab kita tak nak. Jadi saya fikir balik, kalau saya tak buat something, kalau kita semua-semua tak buat something, sampai bila-bila lah orang cakap universiti is universiti, industri is industri. Jadi kita kena do something lah. Salah satunya engage dengan perundingan, pengomersialan. Hari ini universiti gagal tarik minat industri. Secara umum yes, tapi kalau dalam pasal positif, kadang soal khabar ni kenalah cerita apa yang universiti engage kepada industri juga. Ni cerita pasal nak bagi gerun. Kalau tanya saya, kalau you tengok surat khabar di barat, dia lebih surat khabar bersifat positivism. Positivism, orang akan nampak, wah, universiti ni bagus, universiti ni semua masyarakat. Tapi kita, universiti kita susah nak dapat crowd cerita benda yang positif. Kita lebih suka pada yang negatif lah. So negatif dapatkan crowd, lepas tu baru kita macam go to positivism. Jadi yelah, setiap agenda surat khabar pun dah lebih pada nak cari numbers, numbers reader. Okey, kajian R&D yang dihasilkan universiti tempatan dan geran diterima. Saya boleh cakap jujur, kadang-kadang figure ni kadang kurang tepat lah. Dan bila data ni dikeluarkan daripada
definition of term, jumlah R&D. Apa maksud definisi jumlah R&D? Apa anugerah luar dan dalam? So commercial. So kalau tanya saya pun, bila saya cross check a few universiti, tanya kawan kata masih dia keluar figure ni tak tepat. Jadi tak apalah, so agak-agak at least dia menggambarkan lah. R&D short sendiri, short sendiri bunyi sedap lah, short sendiri kurang daripada 2%. Hanya 494 hasil R&D berjaya diterjemah. Mungkin ada betulnya. Mungkin orang buat something commercial tapi tak daftar, perundingan tak daftar. Jadi apa daya management? Management hanya melaporkan apa yang dapat. Gaji pesyarah ditakut yang lama, ada part yang saya setuju, ada part yang malas nak ambil tahu. Tak setuju adalah kita punya association, persatuan dia. Kalau cikgu dia ada persatuan ni, persatuan cikgu Puahan Cukat. Dia akan mempertahankan defense lah. Tapi kalau gaji pesyarah, kat sini kita tak ada revise lah. Ini kena, persatuan kena ambil part lah. Jadi kalau kita, macam saya researcher, saya ialah nak bicara bukan di platform saya. Skim lapuk jejas kualiti pensyarah, betul sebenarnya ada part yang kadang-kadang tak berubah. Kita punya grade gaji tu stagnan, dia tak berlaku perubahan. Okay. Usaha galak IPT lahir usahawan. Ini yang P tu, kalau tanya saya P. So kalau kat universiti saya jauh lagi lah P ni, sebab kita tak ada spin-off company. Kita tak ada subsidiary companies. Kalau universiti lain dia dah ada banyak subsidiary company, syarikat dalam universiti. Dia ada syarikat Senang Berhad dalam universiti. Kalau UPSI kita cuma ada wholesale holding tu. Itu satu je syarikat Senang Berhad yang ada dalam universiti. Walhal untuk mencerminkan penyelidikan dan perundingan kita berjaya dalam universiti, kita kena ada anak syarikat. So dengan anak syarikat itulah sebenarnya banyak buka peluang pekerjaan, bawa orang apa universiti luar akan pandang. So kita ada hubungan dengan masyarakat. So kita ada dasar UPSI dengan masyarakat, ada sempadan dia. Tapi kalau anak syarikat Senang Berhad dengan masyarakat, banyak lagi yang boleh explore. Jadi banyak benda yang pelajar-pelajar kita dapat manfaat bila ada subsidiaries, incubator dalam universiti. Okay. Ini contoh harta intelek, Malaysia not bad kan sebenarnya. Malaysia not bad. Malaysia banyak sedar. Sebab Malaysia banyak orang cuba nak manipulate daripada Malaysia. Kalau Malaysia tak protect, so ada masalah lah. Dari segi kita punya protections, orang akan ambil dan sebagainya. Cuma Malaysia aware lah. So negara-negara ni agak, kalau tengok yang figure baru adalah Korea. So Korea antara countries yang China, Korea lah, dua ni antara negara yang lebih nak mengejar. Dia orang senang je, China dengan Korea ni saya tahu daripada dulu. Dia nak lawan US. Dia memang tak puas hati dengan US. Dia nak lawan je. Dah lama sangat jadi kuasa dunia, aku nak naik lah. Jadi itu China dengan Korea lah. Okay, pengomersialan harta intelek, hak cipta, copyright. Ini contohlah kan. Bagi saya bukan saya tak nak cerita benda lain, tak nak cerita trademark, tak nak cerita pattern, tak nak cerita industri, design, circuit dan geografi indicator. Tetapi saya rasa semua orang boleh start dengan bajet sendiri, duit ada sendiri, dengan peruntukan tak besar, tidak melibatkan masa yang lama. Tapi kita perlukan copyright. Kalau tanya saya, copyright cukup. Nak jadi macam Nyolofa pun copyright pun dah cukup dah. Cuma tambah sikit trademark lah untuk simbol logo tu. Jadi kalau untuk orang mulakan perniagaan, banyak orang dah dapat jutaan ringgit. Kalau kata RM lah, jutaan ringgit sekadar copyright je. Kalau tanya saya, pelan-pelan, go through one by one. Saya sendiri pun walaupun saya boleh pergi pattern, saya tak pergi pattern, saya pergi copyright je. Sebab bagi saya memang saya tak plan untuk pattern. Kalau saya plan saya nak jual saya punya formula, sebab saya pun tak ada formula sangat. Kalau saya ada formula, saya akan go to the pattern dan saya akan jual saya punya pattern tu. Tapi untuk part, untuk kegunaan, untuk activity research saya, Saya tak perlu untuk ke arah tu. Apa tu harta intelek? Ciptaan atau karya sastra dan seni dan simbol. Nama, image, reka bentuk yang digunakan dalam penerangan. Apa saja kita lihat pada urus niaga commerce dekat luar tu. So apa saja yang akan menjerit kepada kewangan, better lah kita kena buat IP lah. Tapi kalau kata you tak ada jadi kesan, maksudnya you buat tu saja, you tak dapat kesan. Tapi you buat sesuatu, orang akan ambil, akan buat duit. Itu maksudnya jadi commerce, jadi perdagangan. Jadi you kena Jadi kena betulkan. Okay, nilai yang boleh dijual. Ingat, copyright boleh dijual. Sebab tu jadi branding. Kalau kata saya nak buat mana modul-modul, berapa modul ni? Kau ambil je lah modul dan aku jual dengan kau, tapi dah ada copyright lah. Kalau dulu bagi dulu mungkin RM20,000 je, dengan ada copyright, kena ambil RM200,000 lah. Aku dah ada copyright. Aku punya business dah ada business model, dah ada business concept. Semua business dah ada konsep dengan modul. Semua dah copyright. Copyright tu pun kau boleh ambil. Uish, tapi RM2,000,000 lah business ni. Jadi, ke kedai asalnya boleh bagi RM200,000, tapi disebabkan you copyright kan mahal pun RM20 je.
Disebabkan dia copyright RM20, bayangkan berapa dia punya nilai, lagi lagi untung jual tanah, jual harta, jual emas, beli copyright dapat jual. Ramai orang tak tahu yang bahawa copyright itu boleh dijual. Kos RM25. Berapa dia dapat balik? Buatlah, kena dapat sijil tambah RM50 lagi. RM75 je copyright. Tapi akan meningkatkan values. Kalau dalam bidang saya ni values engineering. So kat situ ada values dia. Invest tak sampai RM100 tapi dia punya impact dia memang memang besar. Dan dia banyak benda lah. Dengan ada copyright, kalau dekat company boleh frame, boleh letak kat kedai, bila buat paperwork, bila buat profile, business profile, individual profile, boleh letak copyright kat bawah, belakang. Bagi saya sangat praktikal. Sangat praktikal dalam paperwork, sangat praktikal dari segi presentation, sangat praktikal dari segi business ni. Business way pun sangat praktikal. Nilai yang boleh dibeli, dijual. So nak beli pun boleh. Nilai yang boleh dilesenkan atau disewa. Lesenkan. Licensing. Okay. Nilai boleh dipindah melalui wasiat. Okay, memang ada yang boleh dipindahkan dalam wasiat. Nilai yang boleh diberi. Okay. Pelindungan harta intelek. Pelindungan harta intelek, hak-hak pemilik daripada pesaing IP cipta, membenarkan mendapatkan balik kos penyelidikan dan pembangunan, menggalakkan inovasi, menyediakan aliran pendapatan, menilai tambah. Kalau tanya saya, perundingan memang ada baru ni, ada sahabat dua orang, sahabat saya memang minta saya tengok kertas kerja dia, memang saya tambahkan value costing dia. Untuk saya kata, tapi you kena dapatkan copyright lah. So baru nampak module you strong. Macam mana nak kata bahawa module tu originality pada you all? Macam mana orang nak yakin bahawa okay, ini modul yang sangat bagus? Dia tak boleh nak buktikan. Kalau nak buktikan kita lah bagus lah, kita pengalaman lah, pengalaman 20 tahun tak strong. So kita kena silent benda tu. Kita tak payah berbicara benda tu. Kita letak kat proposal, kita letak kat belakang je. Kan? Bila orang berkenan, orang suka dengan kita, kita jual je. Itu contoh benda yang yang menarik tentang harta intelek lah. Yeah. Okay, ni MIPO. So you all pergi beli MIPO. So yang paling dekat kita, kalau yang HQ dekat Bangsa lah. Dekat LRT Bangsa. Memang dekat LRT Bangsa. Tempat dia saya suka. Memang saya suka daripada dulu lagi. Saya suka kat situ lah. Kawasan tu memang saya dengan isteri saya memang tu kawasan kita orang lah. Khusus nikah pun kat situ. Jadi saya memang saya start jadi business consultant pun kat situ. Rumah saya bujang pun kat Pantai Dalam je. Lepas tu pernah kat Jalan Gasing. Area situ semua. Jadi tempat dia memang, kalau saya memang saya seronok sangat lagi ke sini. Alright, perbadanan harta intelek macam ni. So kita tahu bahawa harta intelek ada pattern, cap dagangan, reka bentuk perindustrian, petunjuk geografi, hak cipta, reka bentuk susunan tu, circuit tu. Jadi yang kita nak discuss hari ni adalah hak cipta. Ni kan, contoh hak cipta, elemen hak cipta lah. Jadi semua boleh. Jadi kalau literature review tu, itu sastra. Nak buat conceptual framework, itu sastra. Yang boleh buat sekarang ni conceptual framework tu pun boleh di copyrightkan hak ciptanya. Instrument pun boleh hak cipta. Banyak benda yang boleh di hak cipta. Tak semestinya music, seni dan sebagainya, rakaman bunyi. Ini semua boleh. Ini contoh kategori karya. Ini saya ambil betul-betul dekat website, website kat MIPO. Tak nak tengok tempat lain, kita direct pada website ni. So ni kategori sastra, buku, risalah, manuskrip, skrip, siaran. Cuma buku tu ada isu sikit lah. Buku cuma kita nak dapatkan untuk EISBN. Buku kita untuk jualan jualan buku. Tapi kalau buku tu jadi commerce, buku tu dalam tu ada secret, buku tu ada benda, ada strategi, ada ada boleh buat training dan sebagainya, better kita dapatkan copyright juga. Sebab dia orang akan gunakan buku tu untuk untuk generate benda lain. Kalau kata buku novel, okay. Kalau tanya saya, mungkin orang nampak macam tak. Bagi saya, MIPO membenarkan. Contohlah sekarang banyak kan novel yang difilmkan, difilmkan. Kalau tanya saya, nombor satu yang you kena buat adalah buat copyright juga. Sebab buku tu dah menjadi film. Jadi buku tu you kena pergi dekat MIPO, kategorikan publish, beritahulah buku tu publish, beritahulah tahun bila dia publish, kemudian kita daftarkan dapat juga copyright buku. Tapi kalau buku biasa-biasa je, tak payahlah. Cukup dengan library negara, sama ada kalau hard copy, ISBN, kalau elektronik ada EISBN, cukup. And seni ada semua seni ni, grafik, fotografi, seni ukir, collage dan sebagainya, muzik dan sebagainya, filem dia tunjuk sebagai gambar bergerak. Okey. Ada orang tanya kalau benda yang dah lama. Kalau lama dah boleh tak saya daftar MIPO? Boleh, tak ada masalah. Benda yang lama pun masih lagi boleh didaftarkan di MIPO walaupun benda tu dah lama settle kan. Eh? Cuma dia ada jangka hayat lah. Kalau kata benda tu dah 10 tahun lepas you buat nak register, jangka hayat 50 tahun, so ada 40 tahun jelah valid dia. Itu pun lama. RM75. Berapa yang semua sekali? 25 campur 5. RM75 untuk 40 tahun. Berbaloi sangat lah. Tak ada masalah. Rakaman bunyi, siaran, terbitan. Ini terjemahan. Terjemahan dia ada orang lain. So ada, nanti saya jelaskan dari segi orang.
Okay, hak cipta merupakan pemberian hak eksklusif atau usaha kreatif penciptanya. Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada undang-undang untuk tempoh 50 tahun kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka di Malaysia. Jadi 50 tahun ni describe juga jenis-jenis ni, jenis-jenis ni tadi. Rakaman bunyi, siaran, terbitan, sastra, seni, muzik, filem ni ada ada detail lagi. Tapi secara umum 50 tahun. Hak cipta merupakan hak eksklusif untuk mengawal pengeluaran semula atau pelbagai bentuk penggunaan karya. Dia hak eksklusif kan. Sebab you dapat you dapat sertifikat nanti. You dapat dapat sijil. Jadi kat sijil tu dia katakan eksklusif tu. Bila eksklusif, dia automatic lah. Saya pesan kat student, dia bila hak eksklusif, dia jadi macam cantikkan CV je. Jadi boleh letak CV kat belakang. Memang lah. Kalau saya sebagai satu majikan, saya tahu budak ni bagus pemikirannya. Dia dah buat produk inovasi dan produk inovasi dah ada hak cipta. Dan dia ada, dia dia mampu menghasilkan sesuatu yang bersifat, oh dia kata saya jenis orang pemikiran kreatif. Saya berdaya inovatif. Apa buktinya? Dia dah ada kat belakang, dia ada copyright. Ha, tu contoh je. Kadang-kadang student ni letak CV, dia tak. Dia cuma tulis je tanggungjawab lah, risiko lah apa. Tapi dia tak boleh nak buktikan. Okey, dia cuma boleh buktikan pointer dia saja. Okey, hak cipta memberi hak eksklusif kepada pemilik hak cipta dalam menerima bayaran dalam penggunaan karya. Okey. Muzik. Ha, ni hak cipta dikawal oleh sili oleh Kementerian Perdagangan dan Dalam Negeri dan Hanyawan Penggunaan. Ini bawah bawah kementerian ni lah kalau kalau hak cipta ni. Tribunal hak cipta memberikan lesen mengeluarkan. Ini untuk yang terjemah. Hak cipta meluluskan kuasa tribunal untuk mengendalikan persisian berkaitan penggunaan hasil hak cipta. Okey, tempoh perlindungan. Karya sastra ni eh. Karya sastra, seni dan muzik. Macam mana nak tahu? Pergi kat tarik. Karya sastra, seni, muzik. Inilah. Sastra, seni, muzik. Yang ni sastra, seni, muzik. So dia lebih kepada tempoh perlindungan adalah semasa hayat pencipta dan 50 tahun selepas kematian. 50 tahun lepas kematian dikira. Berapa lama? Hidup tu memang dikira. Lepas kita mati 50 tahun masih dikira. Untuk karya and sastra, seni, muzik. Maksudnya boleh diwasiatkan untuk anak cucu kita. Kan? Jadi itu karya sastra, seni dan muzik. Bagi rakaman bunyi, rakaman bunyi dan filem, pelindungan hak cipta selama 50 tahun dari karya tarikh itu didaftarkan. So kalau kita daftarnya hari ini, 50 tahun bermula hari ini. Maksudnya dikira time kita hidup dan lepas kita tu. Jadi 50 tahun. Okay. Hak cipta dalam karya siaran. Karya siaran yang ni. Ha, ni. Siaran ni. So siaran ni, dia adalah perlindungan yang berlaku dalam cara transmisi sama ada melalui cara wayar atau wayar atau wireless tempoh selama 50 tahun dikira dari masa siaran pertama. Siaran pertama. Ha, jadi mungkin daftar tu lama tapi first first siaran tu bila? So dia calculate dah first first year siaran. Kalau tadi rakaman bunyi, bila tadi daripada daftar, tadi kita daftar. Tapi kalau karya sastra, seni dan muzik ni, dia adalah, jadi kalau akademik, banyak dekat sastra. Dan apa you, you dapat keluarkan business model sastra, kontrak pun sastra, ni semua dekat karya sastra. Kalau macam saya, saya banyakkan almost semua saya karya, karya sastra lah, saya kategori karya sastra. Okay, ini hak milik, hak pemilik hak cipta, hak perundangan, hak ekonomi, hak moral. Okay, sesiapa yang menggunakan mana-mana karya ni, kalau apa-apalah, consider dia bila you dah hak cipta, you kena bagi ayat ni kat semua orang. Sesiapa yang menggunakan mana-mana karya berhak cipta tanpa kebenaran penulis, kita lah. Pemilik, dia lain tau, penulis authors, dia panggil authors. Pemilik owner, ha, jadi authors dan owner. Dalam dalam copyright ada dua term, owner dan authors. Authors dan owner. So you ada dua-dua, iaitu ataupun penulis dan pemilik. Kena tahu dapat kedua-dua lah. Yang hak cipta dan pelaku adalah merupa satu pelanggaran di bawah Akta Hak Cipta 1987. Kalau orang gunakan kuis ni, you tahu tak, soal sidik ni saya dah hak cipta kan. Sesiapa yang menggunakan mana-mana karya berhak cipta tanpa kebenaran daripada penulis, iaitu saya, pemilik juga saya, adalah merupakan satu pelanggaran di bawah Akta Hak Cipta 1987. Sebab tu kita nak ambil suara sidik, jangan tengok. Kan? Orang tu dah dalam kertas dia tulis logo C dah. Logo C dah. C tu copyright. Kita main ambil dia suara sidik orang. Kan? Di antara perbuatan melanggar hak cipta termasuklah. Eh? Pengeluaran semula, importkan salinan, buat photostat, membuat salinan, penjualan, sewaan, edaran, memiliki salinan, membuat pameran salinan. So ini menjadi pelanggaran dalam Hak Cipta 1987. Prosedur mohon copyright. Okay, inilah borang-borang dia. Nanti awak boleh tengok dia ada borang CR1, CR2. Saya ringkaskan lah eh. Okay, ni kos-kos dia kalau tengok. And berapa kos dia. Yang ni saya kata RM15 je. Deposit karya RM30. Ni ada RM45. Ataupun kategori B. Muka surat ni RM60. Muka surat C ni. Ini untuk CR1 atau CR2. And.
Okey, ini kos yang kena buat. Kalau saya ni borang CR1 ni RM15. Ah ni kalau CR1 ni RM15. Kalau thumb drive tambah ni. Okay. Kalau CR2 itu terjemahan dia. Ha, ni bawah ni kena belajarlah. Contoh nak benda nak buat CR4, kita boleh buat pindaan. Contohnya meminda kesilapan perkeranian. I miss you pindah I miss you. Okey. Bolehlah nak buat pemindaan tu kan. Ha, jadi kalau misalnyaer mix MISK nak tukar MIS bolehlah. Kalau cakap tak boleh, I love you jadi you love me. Ha, tak boleh. Jadi jangan risau, ada benda-benda juga yang kalau kita ada tersalah, ha, kita kena isi borang CR4 lah. Ha, adalah sikit charges dikenakan. Okey. Ha, ni banyak lagi contoh-contoh pindaan C6. Perminda kesilapan I miss you pindaan I miss you. Okeylah. Ni sama yang macam tadi lah. Ya. Okay, flowchart. Ini flowchart yang kena beritahu lah. Kalau kata normal, kita kena isi borang CR1. Ini untuk penterjemahan CR2. Kita normal CR1. So, bila CR1, kita settlekan ni, kena ada form CR1, ada surat perjaya sumpah. Sorry. So, kita punya proposal dan kita ada fees kat sini. So, turun je kat bawah, representative. Ada isu tak? Nak ada wakilkan ke? Tak, saya hantar sendiri. Terus counter, terus settle. Ha, kita punya step ni, CR1 turun ke bawah. Tapi bila dah siap semua, dah dapat notice, kita boleh minta CR5 untuk keluarkan sertifikat. Sertifikat RM50. Ha, kita akan settlekan dulu RM25 campur RM10, RM35. Okay, sorry. RM10 campur RM15, RM25. RM25 saja, bayar RM25, terus. Ha, sekarang tak aku counter lah, boleh post ataupun boleh email. Prap, sampai kadang dia keluar receipt. Bila dapat keluar dia punya kelulusan tu, boleh isi borang CR5 pula dapat sijil. Simple je. Simple je. Okay. Ni borang CR1. Ha, contohlah ni lah borang dia. Borang dia simple eh. Bila pergi kat MyPo. So you tengah type dia dekat PDF tu. Tak payah buat apa. Tak payah nak tulis tangan. Type je sebab PDF tu boleh di type. Type je lah tajuk apa yang nak buat. Kalau ada bahasa Melayu, buatlah bahasa Melayu kat sini. Kalau kata sama macam English, kekal je lah English kat sini. So adakah kategori apa kan Eric? Literacy, music, artis, film. So saya banyak sastra lah sebab saya ada buat modeling kat situ kat sini. So date creation fiction. So bila saya buat, contohlah saya buat 2001-2020. Simple je, borang dia simple je. Lepas tu kat sini nyatakanlah adakah artikel ni dipublish. Saya kata ya, dia publish 2020-2010. Okay, ni dia punya date. Ini satu tinggal eh, betul 2020 kan. Lepas tu Malaysia, lepas tu nama, IC, tempat, alamat, isi je, very simple. Ni publication, kalau tak ada, tak ada lah, unpublished tak isi lah. Ni kalau publish, kalau klik unpublished, kosong lah semua ni. Ni contoh kalau kata kita nak wakilkan. Ni contoh yang saya dah buat lah, dan ni 2016. Kalau LY 2016 ni 2016. Kita dapat ni dulu tau, yang kita dapat benda ni. Okay. So dapat keluar ni, jadi ni artikel yang ada, is published. Literacy, and ni tak ada, kalau tak ada date, tak apa, tak ada date, tak apa. Kalau set B, publication, kalau ada tulis. Macam saya tulis United Kingdom pun tak ada masalah. Artikel jurnal saya kat United Kingdom. Okay, ini pun sama. Ini kategori yang contohnya saya tidak ada artikel langsung. If publish, kosong je, kosong-kosong lah. Literacy, so bila saya fix 1.9.13, so dia publish ke tak publish, publish kosong lah. Okay, ni contoh section. Kita boleh masukkan authors. Saya kata memang dekat borang tu nama saya je. Kalau ikut nama borang tu saya, tapi ni rakan-rakan saya lah. Ni supervisor saya dan lepas tu rakan apa ni? Rakan industri saya. Ni maksud saya supervisor industri lah. Jadi ni. Yeah. Yang ni saya contoh. Ya saya? Saya nak bertanya berkenaan dengan pengkomersialan ni. Contohnya saya tertariklah doktor, banyak sangat instrumen kan. Adakah hasil instrumen ni daripada artikel jurnal yang dah berjaya dipublishkan? Sebab dalam thesis saya rasa ada 3 instrumen yang saya masukkan dalam appendix. Okay. Kemudian macam mana sebab belum dipublish lagi lah dalam jurnal tu. Dia tak ada masalah. Dia macam ni tadi kan kat sini kan. Kan dia boleh kategori publish dengan unpublish. You tick lah unpublish. Macam ni, unpublished. Okay, so kalau macam kita nak tu, kita hantar pada IPO ni, daftarkan sahaja and then dia tak ada review proses ke apa ke? Dia ada buat Google search. Google search. Okay. Ya, tapi kita macam ni, dia lepas kat orang tu, you kena bagilah sikit. You punya apa? Kertas kerja lah. Description lah tentang instrumen tu. You kena letak instrumen tu, you kena cerita instrumen apa. Kenalah cerita sikit, takkan bagi form je. So kita deal dengan my IPO ni sahaja ya? Yep, saya.
Oh, and then kan, Dr. saya nak tanya, kalau macam ada instrumen yang saya menarik jugalah kan, contohnya macam saya di bidang psikologi, ada satu instrumen tu saya nak translate lah kan dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu. So macam mana boleh ke kita nak kalau Kalau translate, you kena dapat surat kebenaran pada ownership. Ownership daripada Dia orang dia negara. Dia dia borang CR tu kena isi, you kena isi nama you, lepas tu siapa empunya, lepas tu kena ada satu surat ke agreement dengan empunya, kena ada. You Okay. you tak boleh buat terjemahan suka-suka hati. Kita macam katalah original tu saya, so saya dah buat surat kebenaran untuk membenarkan you untuk membuat terjemahan dalam bahasa Melayu contohnya. Yang tu baru you boleh daftarkan dekat sini. Jadi CR2. Okay. Jadi borang CR2. Yang kita tunjukkan sekarang CR1. CR1 untuk yang part original lah, bukan untuk terjemahan dan sebagainya. Dia ada borang CR1, CR2, CR3, dia banyak. Setiap borang tu ada nama-nama dah, CR1 untuk apa. Tapi untuk penterjemahan CR2. Kan? Ini kan ada tu saya macam sebab saya ni pesara baru. Baru PhD. Saya Universiti macam mana? USM. USM. USM tu ramai expert-expert sana. Saya rasa mungkin kita mungkin kat USM tu kan konsep dia dah banyak, macam kawan-kawan saya lah, dia banyak macam solo rangers lah. Kan? Dia macam universiti dah establish kan, jadi macam dia prediction semua orang dah tahu, orang akan tahu sendiri. Jadi tak adalah macam basic-basic kelas tu tak ada. Tapi kalau tanya saya, USM not bad lah. Kalau you pergi dekat counter RMIC dia ke, RMC dia panggil, kat situ dia boleh dia boleh help, dia boleh tolong lah. Sebab saya rasa banyak juga USM yang dia buat copyright untuk instrumen, dia jana duit dekat instrumen. Dekat USM memang ada kes. Betul-betul. And then kan Doktor, saya macam takut sebab saya macam ini baru pertama kali saya berhadapan dengan apa LPPT semua. Saya macam takut kalau macam tak capai tu apa dia punya consequence dia. Saya macam biasanya government tak adalah isu macam swasta boleh diberhentikan kan. Government tak diberhentikan lah. Tapi apa-apa benefits kita kena make sure dapat 80% ke atas. 80 markah ke atas. Apa-apa evaluation untuk kenaikan pangkat ke apa-apa ke, memang pengukuran dia 3 tahun 80 ke atas. Jadi cut off dia kena dapat 80 macam manalah. You kena check dekat universiti, dia mesti ada apa detail punya permakan itulah. You kena dapat benda tu, you kena tanya senior-senior. Dia dapat, at least you tahulah okey berapa banyak kena minimum dapat publish article. Untuk dapat 80 tu apa, berapa banyak min max dan sebagainya lah. So kalau macam kita orang ni, kalau research dengan article journal, kalau tak capai tak dapat 80. Kalau perundingan pengomersialan kalau tak buat ataupun tak dapat, still lagi boleh dapat 80. Tapi kalau perundingan dan penyelidikan kalau tak buat tak dapat 80. Okay. Saya banyak teaching je untuk yang ni. Tapi juga pesara baru dah berapa lama dah? Dah sampai setahun belum ya? Belum lagi. Bulan 3 hari tu saya start. Tapi saya rasa macam sekarang ni saya rasa overwhelmed sampai tak boleh buat research ni sebab saya rasa macam terlalu banyak beban teaching. You tak kena check sebab mostly selalunya universiti dah ambil 6 month. You dah lebih 6 month. So 6 month mungkin you kena capai KPI half daripada KPI tu. Saya takut you ada markah lah. Mungkin kita tak biasa. Saya dulu pun saya tak ambil tahu. Kawan dia kata, weh bro, kau punya markah ni rendah tau untuk tahun pertama. Eh bukan, aku kat industri lagi rendah benda ni. Ish. Kau industri lain cerita. Ni akademik. Kalau kau dapat 70 something tu, teruk tu. Oh ya ke? Jadi itu pengalaman saya. Saya tak ada dapat 70, tapi nak cerita kalau dapat 70 tu lebih tu teruk lah. Cuma saya macam, saya tak tahu lah kata saya kecewa ke tak. Tapi macam, saya tak tahu kena macam mana universiti macam, kenapa tak tahulah terlalu tekankan kepada research publication. Tapi saya yang terbeban dengan pengajaran ni macam what should I do macam tu lah. Saya honestly saya sendiri terbeban dengan pengajaran. Saya cakap honestly. Tapi disebabkan saya terpaksa menarik beban itu. Maksudnya the performance kelas saya terpaksa, saya jujur saya kena tarik. Maksudnya tak kesian pada pelajar. Saya boleh buat saya sehabis baik, tapi saya terpaksa tarik nikmat tu kepada pelajar. Tu untuk saya bawa pada penyelidikan. Saya compare saya tahun pertama saya mengajar dengan saya sekarang mengajar sekarang ni, memang teruk lah. Kalau dulu saya mengajar tahun pertama memang saya pergi lawatan industri, saya memang bawa bincang sampai malam-malam, duduk dengan dia orang, discussion sampai malam-malam, saya buat satu ahad dengan dia orang, bawa dia orang ke sana ke sini, memang passionate masa tu. Tapi bila dah kena buat penyelidikan tu semua,
Cepat saya lah, rasa habis-habis lah. Ha, macam tu lah. mungkin saya rasa macam apa, saya masih mentah dalam akademik, so orang semua bagi pada saya nak ambil belajar ajarlah, walaupun benda tu saya tak familiar, so benda tu sangatlah Tapi buat saya punya advice, first thing first, you kena dapatkan kriteria tu untuk at least you know that how to get at least 80 markah ke atas. You kena balance up lah. Honestly lah, saya rasa ya betul tuntutan kita untuk mengajar, betul you dapat, dia tak akan buang you, dia tak akan risau lah, kalau dah you mengajar dia tak akan buang lah. Tapi dia akan masalah implikasi untuk kita lah, untuk promotion dengan lain-lain lah. Kalau untuk kesan you pun belum belum confirm lagi kan? Belum. Baru lepas interview 51. Jadi you kena kena kena. Saya tak tahu, maksudnya USM lebih fleksibel kot. Lebih fleksibel untuk peringkat awal, tapi bagi saya dia RU. So RU tak boleh lari sebenarnya penyelidikan dan penerbitan. Betul. Kita Cuma orang mesti kita pegang untuk pengajaran tu, saya pernah dengar orang kata pengajaran ni kena buat betul, itu reputasi kita apa semua. Saya pun itulah betul, betul. Itu memang dah tetapkan antara portion markah yang paling besar dalam pengajaran. Paling besar untuk pengajaran, memang paling besar untuk pengajaran, but you cannot get 80% kalau pengajaran saja. Tapi kalau you tak buat pengajaran memang confirm dia tak dapat 80. Itu senang kita, siapa tak buat pengajaran memang confirm tak dapat 80. Tapi kalau pengajaran saja memang you tak akan dapat 80. So tapi itulah, you tak sampai setahun, takut USM consider setahun pertama lain ke dengan keadaan pandemik ni macam mana. Tapi kalau tanya saya, kalau kat universiti saya 6 month dari indicator. Dia kena, dia tak dapat penulis pertama, dia dapat penulis bersama pun tak apa. Kalau penyelidikan pun bersama. Dia bukan ketua. Dia publish last week. Kena-kena dia. Kalau tanya saya, to be fair, memang penyelidikan dan penerbitan semua universiti itu jadikan sebagai satu main. Perundingan dan pengomersialan ni sebenarnya dah sampai satu titik. Contohnya bila dapat Profesor Madia, dia dah jadi mas. Tapi kalau kita nak dapat jadi macam saya pun tak, sebab saya pun tak tengok sangat markah tu pada peringkat awal, tapi sebabkan tanpa sedar, oh rupanya perundingan dikira, pengomersialan dikira. Jadi lama-lama tu okey je lah. Dia you kena belajar smart. Itu saya kata, bukan perundingan, bukan nak tengok perundingan 2 juta. Oh punya perundingan RM500 pun dapat penuh KPI. Oh pengomersialan, kita ingat pengomersialan ni kena buat copyright dulu. Apa buat copyright dulu? Lepas copyright tu you jual modul, dapatlah RM300. Itu pun pengomersialan. Itu yang kena work smart. Dia bukan nak kata berpuluhan ribu juta-juta. Jadi dia ada aktiviti tu berlaku, perundingan berlaku, pengomersialan berlaku, harta intelek berlaku, penerbitan artikel berlaku, research berlaku. Cuma beza dia kualiti, ada yang ketua, macam tu je. Okay. Jadi sebab tu you kena, dah kena start lah. Kalau rasa untuk peringkat permulaan, boleh ikut engage dengan siapa-siapa. Kalau katalah ada you dengan saya, ada benda persamaan, kita boleh buat perundingan sama-sama, macam tu lah. Peringkat permulaan dia, kalau tak dapat lead pun, dapat jadi member pun, dapat experience dulu pun dikira. Tapi kena ada hitam putih lah, kena ada offer letter, kena ada apa, bau pihak universiti akan ni lah. Sebab dia perlu didaftarkan. Okay, daftar tak susah kot, mana-mana universiti pun bagi tu, tapi dengan memo lah. Fakulti keluar memo, lepas tu hantar ke RMIC, tu je. Melainkan kalau universiti keluarkan form lah, form kena isi lah sikit. Okay, doktor, saya rasa lega lah sebab memang betul kalau nak dua-dua berkualiti, research, publication, pengajaran, memang saya rasa saya tak boleh capai. Okay lah, lega sikit. Okay, terima kasih. Sama. Saya cerita sikit lah, macam zaman saya first year jadi lecturer, semua orang terkejut. The way saya buat lecturer, sampai malam, Sabtu, Ahad, saya buat kelas dengan orang, buat lawatan sana sini, dapatkan dia orang sijil, industri sijil, jumpa dia orang industri, pagi industri talk, semua saya buat. Tapi saya fikir balik, wish. Pengajaran ni kan, benda-benda lain research tak buat lagi, apa tak lagi buat. Jadi of course lah, manusia tidak boleh perfect dalam semua perkara. Jadi saya kena balancekan lah. Jadi pengajaran tetap portion yang penting, tapi macam mana perundingan tu boleh berjalan tanpa ada satu beban yang berat, macam mana. Jadi smart lah, smart je lah akan menyelesaikan kita. Betul tu, sebab macam suami saya lecturer juga, dia dah ada pengalaman lah. Dia pun kata bila dia tengok saya sediakan lecture note tu sampai 40-60 slide, dia pun macam kata macam, lah kenapalah nak susah-susah macam ni, bagi artikel, sediakan slide dalam 10-20 dah cukup macam tu. Buat aktiviti dengan budak-budak. So saya rasa macam habis tu saya tak berani lagi nak. It's okay. Tak, saya rasa you buat betul. Tak, you tak boleh jadi macam your husband. Saya pun tak boleh advise you ikut macam kita orang. Tapi this is a very good experience lah untuk orang permulaan. Saya pun buat macam tu. Cuma sekarang ni you dah ada 40 slide, dah boleh buat buku dah tu.
Itulah sebab tu saya nak tanya pasal teaching module dan juga correct, guideline correct. tu. Teaching module boleh copyright, teaching module boleh jadikan perundingan, boleh jadikan buku. So you need to have start dengan apa yang ada depan mata. Jangan anggap waste. Everything tu tak waste, cuma kita kena convert lah daripada slide menjadikan sebuah buku. Jangan too ambitious lah. Buku tu jangan fikirkan dari segi berapa page. Kita fikirkan siapa nak guna, itu je. Dia supply demand tu je. Kalau kita ngajar student kita nak beli, tak apalah. Terpulanglah kalau you rasa macam nak cepat, pakai e-book je. E-book sekarang online, tak melibatkan kos cetak. Cari dia mana-mana publisher. Tengoklah macam mana. Kena kreatif sikit kan? Terima kasih, Doktor. So saya tengok ada banyak, ada feedback dekat bahagian chatting, saya respon sekali lah. Saya banyak ni soalan ni. Best ni soalan banyak. Okay, macam mana nak tahu bezakan CSR dan perundingan tak berbayar? Okay, macam ni lah kan. Perundingan tidak berbayar, macam ni lah. Kita ambil differentiate lah. Kalau CSR tu dapat memberi impact. CSR kita tahu dia melibatkan sosial, dia melibatkan ekonomi. Kena faham kan dia punya apa, pillar of CSR. Ekonomi, sosial, apa lagi saya lupa dah. Sosial, environmental, ekonomi. So yang tu memang dia akan jatuh dekat CSR lah. Jadi kalau mudahkan dia daripada surat lantikan tu lah. So dalam surat pelantikan tu memang akan sebut bahawa kita akan terlibat dalam aktiviti CSR lah, dengan NGO dan sebagainya, apa semua tu CSR. Tapi kalau surat jemputan, jemputan untuk bagi ceramah motivasi di sekolah, dalam tu tidak nyatakan bayaran. Kita pergi sekolah, kita bagi ceramah. Yang tu tak jatuh CSR. Jadi dalam biasa klaus dekat perundingan memang dia ada beza. Apa tu CSR, apa tu perundingan tak berbayar. Tapi dekat misi saya, kita orang tak ada klaus CSR tu. Misi saya tak ada klaus CSR. Kita cuma ada perundingan bayar dengan perundingan tak berbayar. Jadi kalau buat CSR tu, kalau tak ada bayaran, duduk dekat perundingan tidak berbayar. Kalau CSR tu ada duit, dengan melantik kita sebagai kepakaran, jadi perundingan berbayar. Saya tahu CSR ni UPM buat. Apa lagi UPM ada istilah tu. UTM pun ada. Memang dalam slide saya, dokumen sebelah memang ada kolom untuk CSR. Dan student saya pun memang beberapa orang researcher memang buat topik CSR tu lah. Jadi sedikit sebanyak saya tahulah pasal evaluation dia orang. Dan saya pun ada instrumen CSR. Okay, macam itulah beza dia. Kena tengok guideline. Paling senang, setiap universiti ada dia punya guideline perundingan. Jadi kat situ memang dia ada definisi of term. Jadi kita kena refer definisi of term tu. Boleh tak sharekan pengalaman jenis perundingan yang pernah dia buat? Means contoh perundingan dan company or industri mana? Apakah bajet ini dikira untuk perundingan sebagai social science selain dibayar oleh konsultan? Okay. Awal kan, Nurul Rizwa, pertama dia tidak ada law kertas kerja macam mana nak buat. So macam saya tunjukkan kertas kerja tadi lebih kurang macam pula. Jadi yang paling penting ada objektif, ada introduction, ada objektif. Kemudian berapa lama, how long. Okay, dana, siapa yang bagi dana tu, how much dia dana. So you kena pecahkan bajet, nanti you kena sediakan portionate. Portionate maksudnya nanti kalau ada 5 orang, macam mana pembahagian duit 5 orang tu. So apa saja daripada industri ke, kementerian ke, apa semua, kalau duit tu jatuh dekat RM, dia sebagai jatuh sebagai perundingan berbayar. Jadi nak jadikan perundingan tu valid, you kena isi borang, daftarkan dekat universiti. Jadi duit kena masukkan universiti. Tu indikator yang kena tahu lah. Kena daftar dengan universiti, kena duit masuk PAM dalam universiti. Baru jadi sebagai perundingan berbayar. Jadi tak kisah social science ke science ke apa semua jatuh dekat perundingan. Dia tak ada masalah. Ya, boleh. Cuma dekat UPSI, you boleh jadi part finder tapi you kena isi borang sebagai jadi part finder. Nanti you akan dapat 2%. Yes, part finder untuk projek sendiri pun diterima. Boleh. Kalau law dekat UPSI lah. Yang ni memang dari macam mana biasanya cara nak sediakan business plan dan report jika industri. Okay lah, first time nak buat memang jadi biasa je lah. Kalau tanya saya memang dia perlu dengan macam mana cakap eh? Kalau tanya dia macam technical sikit lah. Dia simple. Saya nombor satu lah, saya cerita je lah. Apa yang saya buat bila saya nak buat satu business plan untuk industri, saya akan call dulu lah. Biasa saya nak pergi dekat Proton. Jadi saya roger dekat Proton. So saya nak buat business plan ataupun proposal. So actually benda ni nak apa dan sebagainya. So what is your expectation? Apa benda yang outcome yang saya nak kena ada? Jadi saya ada kena ada strategic communication tu.
Bukan apa, saya boleh buat business plan, tak ada masalah. Tapi adakah saya buat tu memenuhi apa yang dia nak? Ha, jadi saya turun padang. Biasanya saya mostly kalau tak ada pandemik, memang saya turun padang ni Proton, chill, jumpa dia orang, sembang-sembang, discuss sekejap. Tapi tak lama lah, make it short. Lepas tu just tahu apa nak buat. Jadi kita pun tanya macam humble lah. So kita nak, aku nak prepare ni. So apa you punya, kau punya advice? Atau dia advice? Okay lah. Sebab kita akan jadikan teamwork. Kita kerja sebagai teamwork. Jadi kenapa kita nak menghasilkan sesuatu yang nampak, kan kita nampak elemen surprise. Kita mesti kena ada, itulah. Tapi kalau tanya saya, sama je macam akademik. Cuma kita tak adalah citation beria sangat tu, semua tak adalah. Dia based pada report lah. Report dia based pada contoh, kita tengok pada berdasarkan contohlah dululah RMK 11 and daripada polisi-polisi. Yang tu yang you all kena belajar. You kena baca annual report, kena baca polisi-polisi kerajaan, kena tengok act. Saya memang, kalau saya kata kau pandai betul buat business plan, kau masuk sekali dengan akta semua. Eh, kena. Sebab dia orang akta je memang dia happy lah. Sebab tu kenapa saya, kat rumah saya ni memang banyak buku act lah, annual report. Jadi student-student PhD saya pun dah terikut macam saya lah. Penuh dari PhD dia ada perkataan undang-undang, ada report industri, ada annual report. Jadi mungkin sikit sebanyak saya dedahkan dia. Saya kata alah, ikut literature ni takut short sendiri. And literature ni yang buat research tak, belum tentu dia apply kat Malaysia. So macam mana nak apply Malaysia, selongkar dekat annual report, polisi-polisi. So kena ambil sikit. Bukan nak cerita orang, macam kita buat assignment lah, tak. Slate-slate. Kalau tanya saya, sebenarnya cakap kan, depends lah. Saya tak boleh kata yang, oh buat 3 muka surat, tak boleh juga. Ada setengah tempat tu, bila saya buat 3 muka surat, nampak macam dia unhappy ke. Jadi, sebab tu communication sangat penting lah. Susah kat sini kalau kata, you nak produce satu business plan without any discussion dengan dia orang. Jadi takut jadi shock sendiri. Kita yang shock sendiri, yang propose mereka. Syarah ada persatuan ke? Dalaman ada. Kalau macam kita orang, dalam UCI kita ada persatuan persatuan syarah. Persatuan kita panggil apa ya? Adalah persatuan syarah. Dan saya rasa antara universiti-universiti, persatuan tu ada persatuan lagi. Persatuan universiti adalah macam tu lah. Saya rasa lah. Tapi kalau dalam universiti memang ada persatuan dia. Saya rasa kalau universiti ada persatuan syarah, mungkin di antara universiti ada persatuan induk lagi satu ke. Untuk Atika, untuk how long sebenarnya you dapat receipt pun okey dah. Bila you hantar, you akan dapat receipt. So receipt tu dah boleh jadi partial untuk copyright. Tapi untuk dapat sertifikat yang saya tunjukkan ni kan, susah nak kata lah. Saya boleh kata maksimum 6 month kot. Paling lama 6 bulan. Paling lama 6 bulan untuk dapat yang saya tunjuk sekarang ni. Ni 6 bulan. Okay, lepas 6 bulan ni, lepas tu you boleh minta sertifikat. Macam mana kan? Kalau dulu nak cepat semua through counter lah. Kalau tanya sekarang pun, macam student saya by post pun cepat juga. Ambil masa sikit lah. Kan? Tapi kalau tanya saya, baru ni seorang student Viva. Dia kata apa, macam mana nak pastikan dia punya, apa dia panggil tu, dia panggil design dengan dia punya framework tu nampakkan original. Saya kata pergi kat Maipo lah. Jadi dia buat dua, masa Viva tu, dia kata betul-betul lah, kesan betul lah dia pergi buat Maipo tu. Masa dia Viva, dia kata memang soalan tu keluar, how you declare yang you punya part ni adalah new. So dia tunjuklah receipt tau, bukan set jenis. Receipt dan menunjukkan dia dah filekan dua IP hak cipta. Lepas tu pendek kata, inilah yang baru menunjukkan bahawa student postgrad mampu ada mengeluarkan contribution kepada theoretical dan juga practical. Memang dia quote ayat tu, dia whatsappkan saya, dia kata, terima kasih lah. Dia kata, memang pada mula macam kita gelak-gelak kan, tapi betul lah. Kalau saya buat copyright untuk Viva saya, lancar benda ni. Sebab memang soalan tu keluar. Memang soalan tu keluar. Dia kata, how you declare that yang you produce ni something boleh beri impact pada theoretical dengan practical. Jadi dia tunjukkan slide dia yang bahawa dia dah filing, dah hantar, dah dapat receipt, nak tunggu keluar. So benda tu menyelamatkan. Bukan menyelamat lah, maksudnya di kalangan panel merasakan, okay, this is a part yang should be student keluarkan. Daripada kita duduk bersilat, kata ni produk baru lah apalah. Jadi kita showkan something yang proven. Saya nak habiskan banyak lagi soalan tu. Tak banyak eh. Di mana kita boleh belajar macam mana nak sediakan financial projection untuk kita buat konsultasi untuk industri? Dia macam ni tau. Saya belajar lah sebab because I belajar, tapi I'm not the practitioner person lah. Tapi kalau saya kat universiti Puteri Fazlin, kita ada yang dia ada project management institute. So orang yang qualified professional dalam project management, saya rasa kat semua universiti ramai kot.
practitioner yang buat project management tu. Kalau macam saya, saya memang buat projection, financial projection untuk cash flow tu lah. Tapi kalau untuk yang boleh verify project, financial projection tu, memang you kena cari yang project manager lah. Kalau macam saya mau pada accounting cepat, nak buat cash flow untuk buat forecasting, yang tu tahu. Tapi yang ni pun industri tak dia orang pakai Excel je. Sepanjang saya involve kat semua orang, semua pakai Excel je. Cuma saya dalam report saya buat summary je. Nanti bila sit together, tengok technical spec on the financial, baru tunjuk cash flow tu. Kan? Kalau kita buat copyright pada soal sidik dan kita dapat tahu orang guna without permission, terpulang pada you lah. Saya lebih pada self-defense. Saya lebih pada dia orang tahu yang bahawa saya keluarkan. So dia orang akan tahu bahawa soal sidik tu origin daripada saya. Jadi dia orang pun tak boleh buat bukan-bukan. Dia lebih pada itu lah. Saya kalau orang nak guna pun tanpa minta izin pun dia rasa macam dia malu Allah je. Jadi kalau tanya saya, kita pun melalui proses dulu. Ambil soal sidik orang, tak, kita pun dapat silap. Jadi ikut masing-masing. Kalau saya tak charge apa-apa, just say something lah. Macam kalau saya rasa macam saya nak nasihat, saya nasihat gitu je. Tapi rasa saya tak buat apa-apa lah. At least saya lebih daripada self-defend lah. Saya nak jadikan soal sidik saya, orang akan, macam ni? Ush, ni soal sidik Fazli ni. Dia nak cakap macam tu. Kalau tidak, ni soal sidik benda ni. Soal sidik ni Fazli punya, dia dah copyright. Jadi saya dapat satu lagi. Susah sebut benda tu. At least orang-orang notice yang bahawa okay, Fazli soal sidik ni memang dia dah copyright. So dia jadi hak cipta dia. So hak cipta dia milik dia sehingga dia 50 tahun dia meninggal. Jadi kalau kita ambil langgar salah akta 1987 tu. Jadi nak tu je. Tapi saya tak adalah macam nak ni ke tak. Saya lebih daripada self-defense. Oh tak, Mumtaz ni saya rasa Mumtaz salah maklumat ni. So kalau untuk my post pun bidang saya sosial boleh. Pantun 4 kerat, pantun 2 kerat pun boleh. Tak ada masalah. Resipi memasak, you nak buat goreng pisang special pun boleh. You nak gabungkan cempedak dengan goreng pisang, you ada keluarkan satu formula, itu pun boleh. Boleh. Boleh copyright, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah. Karya muzik semua boleh. Jadi Mumtaz kena tahu soin-soin sosial semua boleh. Kan saya dah bincangkan tadi ada karya sastra. Sastra tu dah ramai tak explore. Sastra tu menjadi lain-lain. Apa benda dalam akademik, dalam bentuk penulisan, semua jatuh kat sastra. Okay. Semua boleh. Kalau tanya Nurul Rizwa, semua boleh Nurul Rizwa. Guideline, soal sidik, framework, apa lagi? You kalau ada buat pantun dua kerat, you buat syair, you buat apa lagi? Apa saja? SOP, you nak buat flowchart, apa lagi? Nak buat table comparison ke, penemuan apa-apa ke, finding apa-apa, semua boleh. Semua boleh. Kalau you pergi kat kaunter tu, kakak kat kaunter cakap apa? Apa saja, Fazli? Apa saja kau nak buat? Saya pernah melawak dengan dia. Kak, yang apa, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang? Jadi yang tu ada orang copyright tak? Kalau tak, saya nak copyright kataan tu. Dia kata, yang tu tak boleh lah, yang tu kau kena check. Dia kata, kalau saya copyright tu nampaknya saya, dia siap kata, itu kalau kau copyright, itu namanya kau berdosa je lah, bukan kau punya pun. Pasal kau copyright, tapi dari segi legal, kalau tak ada orang copyright, kalau saya copyright, saya punya lah. You punya lah. Sebab tu kalau contohlah orang buat pantun dua kerat, tiba-tiba satu music ni ambil you punya rangkap tu, dia kena bayar royalty je. Kita buat lawak je, syair dua perkataan, dua rangkap, tiga rangkap, tiba-tiba ahli-ahli yang buat lirik lagu dia ambil. Lirik-lirik dalam skrip filem dia ambil. Dia kena bayar royalty. Sebab itu you dah hak cipta kan? Tak ada masalah. Dia macam ni, Nur Atika tanya, jika produk daripada thesis PhD, owner untuk copyright mesti supervisor. Bukan. Owner adalah universiti. Authors boleh letak you ketua, supervisor kat bawah. Kita still ketua. Supervisor kat bawah. Jadi macam tulis artikel, dia ada satu lampiran yang boleh attach dekat belakang tu. Tak ada masalah. You ketua bukan supervisor. Ini nak kena tahu dia. You main supervisor dekat bawah, bukan supervisor main. Tapi disebabkan untuk dapatkan Myra Justi, owner adalah Justi Pendidikan Sultan Idris. Owner je. Tapi portion semua you. Jadi kita dapat dia. Cuma Justi ambil lah portion dia 10% ke apa ke. Yang lain semua kita. Ini contoh macam Fadilah Kasim, dia beritahu lah, same here lah, untuk syarat untuk LAPT kena dapat 80% markah, untuk confirm kena dapat 80%, setuju? So ni contoh pemakan, macam kat UCI pengajaran 35, perunding 30 dan lain-lain. Dia adalah portionate, kan?
Adopt tak boleh lah. Adopt mana? Boleh orang punya, takkan kita nak ambil. Saya sebab ni tanya soalan kita adopt. Kalau adapt tak apalah, adapt buat sesuai. Adopt tak boleh. Adopt tak boleh. Dan adapt tengoklah adapt apa. Kalau setakat adapt tukar tambah is dengan a. Kita tahulah sebab kita ingat. Kita akan menjadi kesalahan bila kita kata kita adapt tapi sebenarnya kita sebenarnya buat adopt. Tu kadang-kadang apa ni MyPo buat Google search tak temukan yang original. Jadi kita protect. Jadi kita declare kita punya. Lagi menjadi kesalahan undang-undang kita mengaku kita punya daripada orang punya. Tu dah. Sebab tu saya lebih kepada instrumen saya lebih kepada self defense. Jadi saya nak buat training, saya nak buat modul, saya nak guna instrumen saya valid. Saya nak buat training dan guna instrumen. Jadi valid. Saya nak buat benda tu. Jadi apa-apa saya nak buat training, nak buat consultant, nak pakai instrumen saya tu valid. Dari segi undang-undang, commerce untuk saya dagangkan, niagakan. Jadi valid. Kalau katakan soal sidik saya tak copyright, saya cuma dekat artikel jurnal, menjadi kesalahan juga saya nak dagangkan. Jadi saya dari yang ikut kementerian tadi tu, so untuk saya dagangkan, saya wajarkan instrumen tu saya copyright. Bukan mahal mana pun. Jadi saya better saya buatlah. Jangan seorang-seorang. Padilah kasih untuk terjah agensi. Terjah agensi pun kadang-kadang kalau tanya saya pun bukanlah terjah je. Email dulu tanya khabar apa semua. Boleh tak kita jumpa? Macam tu lah. Bukanlah masuk terjah dia macam tu. Terjah yang paling baik sebenarnya. Ini paling secure lah. You pergi dekat universiti. Universiti ada jalinkan hubungan MOU, MOA. Dia dah ada jaringan. So you can start with the network dengan universiti yang dah jalinkan Memorandum of Understanding dengan Agreement. Itu cara paling senang. Universiti kita dah ada align dengan Petronas. So kita start dengan Petronas. Itulah. You check dengan universiti. Universiti dah ada MOU dan MOA. Maklumat tu bukan secret. Maklumat tu you boleh dapat. So dia akan beritahu this is a list of the company yang kita buat MOU, MOA. You can start from GIS. Jadi tu paling senang. Orang kawan saya buat jadi Prof Adjunct, Professor Visitor semua macam tu. Dia minta list yang MOU, AA. Lepas tu dia buat satu surat memohon request to be Prof Adjunct dan sebagainya. Lepas tu dia bagi CV kat belakang, lepas tu dia tunjuk apa perancangan dia kalau jadi Prof Adjunct. Dia post atau dia email, lepas tu tiba dapat lantikan. Itu namanya, itu cara knock the door lah. Knock the door tak semestinya kena apa? Kena pergi tempat tu. Cara email tu cara yang terbaik lah. Itulah, call, email dulu lah terjah. Kalau terjah tu terus dia pergi. Tapi saya akan buat santai dulu lah, kata. Assalamualaikum tuan, saya Fazli. So secara ringkas saya memang penyelidik, ada buat beberapa research dan bila daripada final research saya nampak saya ada satu benda yang saya nak kongsi, saya nak propose untuk pembangunan di bank rakyat contohnya. Jadi kalau tanpa formal pun tak apa, boleh tak saya visit dekat bank rakyat, dekat HQ, at least kita boleh berbincang perkara ni. My interest is just to share apa benda yang kita temui. At least untuk pembangunan bank. Itulah, tak payahlah. Oh, saya ada projek perundingan, hold lah dulu. Jadi relax. Saya lebih kepada santai-santai lah. Bila dengar telefon tu, kita dengar suara dia macam mana dan sebagainya lah. Dan biasa saya follow up lah. Biasanya masa saya WhatsApp ke, saya tunjuk lah. Okay, siapa saya dan sebagainya. Kadang-kadang, itu kalau tanya saya, business card penting lah. Bukan nak tunjukkan jawatan tu, nampak macam kita snapshot kan. Sebab banyak fake sekarang ni. Jadi, kena snapshot business card, tunjukkan dia saya business card, ni CV saya daripada universiti. Lepas tu, dia akan buat Google search. Dia akan buat Google search, confirm lah. Saya pun, mamat ni betul ke universiti? So dia buat Google search. So dia akan call ke bos-bos saya, bro ni anak kau anak murid. Dia pun buat investigation. Tapi kalau tanya saya, tak salah saya nak mencuba lah. Jadi kalau tanya saya, kalau macam kita tanpa ada apa-apa terus nak jumpa, kena get ready lah. Sebab tu lah CV satu muka surat tadi penting. Business card tu penting. Bagi saya tak perlukan business card yang fizikal. Saya perlukan soft copy tu. Kalau kata pihak universiti boleh keluarkan soft, apa kita panggil apa? Yang jenis infografiknya business card tu cantik. Jadi kita perlukan tu zaman sekarang ni. Kita, kalau saya business card yang card tu dekat office saya banyak. Saya tak ambil guna pun. Bila saya buat apa-apa talk je, okay, kita ada group WhatsApp kan, saya share business card saya, pump. Semua dah guna macam tu. Tak ada dah yang apa, nak guna yang card-card bagi tu lah. Berapa bayaran dikenakan untuk daftar di MyPo? Adakah dia one off saja bayaran atau perlu dipembaharui setiap bulan? Okey, dia 50 tahun one off je. Untuk copyright lah, bukan topik. Dia banyak pattern tu puluhan ribu lah, trademark berapa ribu, 3,000. Dia macam tu lah. Semua maklumat you boleh tengok kat MyPo. Saya rasa antara kalau bayangkan student diploma saya boleh faham.
baca dekat MyPo tu, all the process step by step memang simple, direction clear. Tapi dalam slide ni saya bagi, kalau you go through slide ni memang saya go through one by one. Saya tak habis jalan lagi. Ha, saya pergi pada soalan you all ni. Okay, macam mana nak dapatkan peluang supervise student dari uni yang berbeza dengan tempat kita bekerja, sebab di universiti saya tak ramai pelajar postgrad. Atifah Najwani kan. Jadi kalau tanya saya, saya memang tak ada masalah. Saya memang kadang-kadang, ni student kau? Student ni. Nanti akulah jadi third supervisor. Saya kalau saya rasa saya nak, saya cakap je. Jadi macam contoh UiTM. UiTM paling sempoi kot. Jadi kat UiTM paling sempoi sekali, bila saya cakap kat student, tak apa. Nanti saya cakap dengan supervisor saya, nanti saya sibuk orang. Nanti sibuk orang, nanti saya, dia minta CV saya. Lepas tu tak tahu post dapat offer letter. Dapat offer letter jadi student, jadi supervisor daripada UiTM. Network lah. Hubungan dengan senior-senior. Di sini-sini lain akan tak ada. Jadi macam kalau biasa kawan saya, syukur lah. Kau biar betul nak student ni? Cantik. Kau cuma buat satu je. Biasa kalau student saya satu lah. Kau tolong student aku ni publish artikel. Itu je. Yang bahagian-bahagian lain kau ke apa? Kau tolong supervise dia supaya dapat publish artikel. Yang tu paling banyak lah. Saya dilantik untuk jadi third lah, kadang fourth lah supervisor untuk selesaikan supaya student dia boleh publish artikel. Itu je. Itu yang banyak. Saya telefon, bro. Bidang, ada setengah bidang tu di luar kemampuan saya lah. Especially method okey lah. Tapi topik tu bukan topik saya. Jadi, tak. Simple je. Kau supervise student ni. Sebab student ni pun duduk kat Perak. Dia nak publish artikel. Kau tolong guard dia publish artikel. Yang lain aku sample. Oh, okey, tak apa. Jadi, okey lah. Jadi saya ada task. Jangan jadi Alibaba tak nak. Yang kedua, metodologi lah. Banyak yang student yang kata, tak apa, saya ada kawan ni, dia cover metodologi dia. Tak payah susah. Terlantik jadi supervisor je. Apa-apa dapat surat. Kalau tanya saya, Atirah kena at least first, my advice ialah kita ada communication dengan kawan-kawan. Yang kedua, at least you kena cari something skill yang you ada. Supaya dengan ada satu method skill yang you ada, orang akan cari kita untuk assist student dia. Contohlah macam you tahu expert, you tahu case study. Mungkin saya ada student buat case study. Saya rasa case study ni Atirah yang tahu ni, saya akan lantik Atirah jadi tech supervisor. Macam itulah. Jadi kita kena cari sesuatu kelebihan, kekuatan yang kita ada untuk orang nak kita lah. Itu good lah. Nanti Nurul Izwa, nanti kita PM tepi lah. Nanti kita bincang lah. Kalau ada yang tak clear sebab soalan-soalan ni macam detail, nanti PM saya. Saya sambung dah tak ada dah kat sini. Okey, ini contoh copyright tadi lah. Ini copyright, ini contohnya nak section authors tadi kan. Kita kat sini lah. Nama supervisor kat bawah ni lah. Kita akan lampirkan. Okey, lampirkan kat mana, saya pergi patah balik kan. Orang ni kena pergi kat tanapan ni. Section C, authors. Okey, note. Authors is individual person, not a company. To add additional authors, please attach spreadsheet. Nampak? Kita boleh lampirkan nama-nama tadi. Tapi nama tu ikut ni lah. Saya copykan semua ayat sini. Sebab tu tadi yang macam ni. Nampak? Name, nombor dua, nombor tiga. Tiskan lah semua authors. Okay. Two authors. Saya patah balik kan. Okay. Ni section. Ada satu lagi section adalah owner. Ada satu lagi section owner. Ni ya, CR1. Okay. Nampak ni? CRD. Section D. Owner. Owner pun sama. Kalau owner lebih daripada satu pun dia boleh letak kat belakang. Ya. To add additional owner, please attach spreadsheet. Boleh letak kat belakang owner. Jadi owner, kalau kadang authors boleh dengan supervisor, owner nak seorang pun boleh. Tapi kalau tanya saya, owner pun dengan supervisor lah. Licensing tak payahlah. Kita libatkan owner je. Okay, person contact kita lah. Contact person. So kita adalah author the work dan kita juga owner. Kita juga adalah penulis ataupun authors yang buat benda ni dan kita adalah pemilik benda ni. Kita boleh jadi authors, tak nak jadi owner. Kita adalah authors. Biasanya kalau universiti buat, universiti akan jadi owners lah. Kita cuma jadi author saja, owner adalah pilih universiti. Tapi jangan risau, kalau universiti owner pun still 90% duit tu dapat kat kita. Universiti ambil 10% je. Dia cuma owner dia. Sebab nak jadi KPI universiti tu je. Ini contohlah, nampak tu. Ini RMIC saya. So dia tak boleh klik author sebab dia bukan author, dia cuma owner dia copyright. So dia wakilkan, dia kena isi borang CR3 sebab dia kena submit borang ni. Biasanya universiti akan submit borang ni, dia kena isi bahagian G declaration ni, dia adalah owner tapi dia bukan authors. Ini borang CR2 untuk penterjemahan tadi. Ini untuk barang yang tadi saya kata terjemah. Inilah untuk translation.
title work, previous title, translation. Ha, ni tugas-tugas derivative work lah. Translation ke, adaptation ke, arrangement semua kat sini. Okay. Ini publications, authors. Okay. Ni owner. Ni borang CR3. Ni borang untuk wakilkan. Saya nak wakilkan orang lain. Contohnya kan. Contoh ni, saya pakai agent. Kan biasanya mesti pakai agent. Ni agent tu dia borang CR3 lah. So ni agent ni lah. Agent untuk Adastra M ni, Mohana Muharali. Alamak tak tutup lah ada mustra beranak dia. Okay. Ini contoh dia lah. Ini section D saya lah. Tapi ini adalah mewakili. Okay. Ini contoh nak buat copyright. Dia kena buat jaya sumpah tau. Ni kena buat sendiri. Ini tak boleh buat kat Maipo. Pergi dia dekat rumah belakang ke, kat rumah, dekat taman ke, dekat kedai ke, rumah kedai ke. Cuma dia dah bagi format. Dia dah ikut je format ni. Ni dia dah bagi kat dalam Maipo. You pergi kat website Maipo, dia bagi semua ni dalam words. You cuma tukar nama you sendiri dengan nombor IC, dengan alamat. Lepas tu copyright work and title ABC tu apa nama produk kita. Lepas tu nama. Macam tu je. Copyright tak payah. Lepas tu sign nanti pergi kat tempat jaya sumpah. Kalau tempat saya RM6 je. Satu ni RM6 je. Jadi ini kena buat. Sebab ni kena lampir bersama borang. Lampirkan bersama borang CR1 tadi. Okay. Ni kalau company lah. Kalau nak buat on behalf company. Yang tadi tu kita. Yang ni kalau nak buat company, dia ada juga form declaration company. Salah satu kan, bukan dua-dua. Kalau nak company, company. Kalau individu, individu. Copyright fees. Ni tanya tadi. Okay, inilah bayaran kita. Saya rasa kita kena bayar manual atau elektronik RM15. Okay. Ni yang kita kena bayar RM10. Contohnya dokumen dokumen manual 1 ke 25 muka surat adalah RM10. Jadi 15 campur 10 itu yang jadi RM25. Kan? Jadi ia punya. Okay. Jadi kalau dah dapat sijil nanti CR3. Mana RM50 bawah. Sorry. Ni. Mana ni? Dia dapat tu RM50. Ni. Nak dapat ke? Sorry. Ni request for certificate. Request certificate for notification. Dah siap semua nanti. Kena bayar RM50 untuk dapatkan certificate. Nanti saya tunjuk certificate tu macam mana. Okay. Ni borang untuk minta certificate. Ni borang nak minta sijil. Kena isilah. Borang ni kena bayar RM50. Ini contoh sertifikat dia lah. Ini mula-mula dapat ni. Bila lulus, kurang pada 6 bulan kita dapat ni. Lepas tu isi borang CR5 untuk dapatkan sijil. Sijil macam ni. Ini yang akan dapat sijil. Sijil tu. Kalau ramai, dia kata tu dia sahaja. Nurul Fazli, IC, koma. Ramailah nama. Alamak, universiti minta letak nama saya doktor lah. Saya, kalau saya tak nak doktor tu kan. Jadi, ini universiti lah. Ini universiti yang tolong buat. Empunya dia universiti nampak tu. Pemberitahu seperti di atas bagi pemohon Universiti Pendidikan Sultan Idris sebagai pemunya. Saya kenalah sebab kalau saya kaki tangan kerajaan, saya kena bagi Universiti Pendidikan Sultan Idris lah ampunya. Kalau consider dia macam you sendiri, nama kita lah. Kalau saya memang nak kredit pada Myra, ampunya adalah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan saya lah tu, Nurul Fazli sebagai pencipta. Telah didaftarkan, dia dapat sertifikat. Sertifikat ni kalau ramai satu je. Yang lain tu scan je, sama je. Tak, bukanlah orang tengok. Nak kena ada original. Kalau ada original nak nampak chop tu, bayar RM50. Tapi kalau dia bagi saya pun, dia bagi digital. Dia bagi digital, seorang je. Bayar RM50 satu, dia kongsi je. Ini contoh-contoh lain lah. Ini untuk Eco Green Lean Six Sigma. Ini untuk Balance Scorecard Strategic Management System. So ini pakai AHP untuk Balance Scorecard. Ini memang saya generate training lah untuk pergi Balance Scorecard. Jadi kalau saya pergi kat bank, contohnya pergi main bank, dia tengok, okay. Itu jadi quotation saya mahal. Oh, ada sertifikat untuk you memang expert balance scorecard. Wah, jadi terus jadi macam, oh, that's why lah you punya charges mahal. Jadi kalau tak ada benda ni, bagi ceramah je, you attach apa yang itulah dalam perundingan ni, dengan ada benda ni jadi macam automatic jadi mahal, semua jadi mahal. Bukan ada mahal apalah, dia ada banyak duit, ambil sikit lebih sikit je. And contoh hak cerita pengomersialan lah. Ni contohlah ni macam infografik lah, ni macam UPM buat. And kat bawah tu beritahu lah kat situ ya ada copyright dan sebagainya. Ni contohlah UTM. UKM sorry. UKM memang tulis copyright, filing date bila, so dia baru statutory declaration lah. So dia filing date dia bila. Dia tak keluar lagi lah LY tu. Kalau yang dah, dia akan keluar lah. Ni pun belum lagi. Kalau macam ni dah dapat dia ada ini pun dia copyright lagi kan. Ni filing date dia. Lepas tu dia beritahu LY berapa, dia tak tulis kat sini. Ini pun penting juga ni. Penting untuk IP status ni kena update.
So dia orang tak update ni. Dia cuba check, beritahu filing date je tapi dia tak tulis berapa LY tu. LY macam ni yang saya tunjuk ni. Ni. CRY C0012. Okay. Ini certificate. Okay, kalau yang CJ dapat LY. At least LY pun valid dah. Dah boleh pakai dah LY ni. Dan kalau tak nak pakai, tak nak pakai LY, dia kena pakai yang CRY. CRY tu. Dapat certificate lah. So CRY tu certificate lah. Tapi kalau nak pakai undang-undang, LY pun dah valid, dah sah lah. Okay, ini contoh-contoh. Ini promotion lah. Saya bagus, saya suka UKM ni sebab dia ada UKM Innovations yang berhad. So, pesarah tak pening nak buat. Ini ada unit yang akan buat promotion bawah syarikat. UKM Innovations yang berhad adalah apa ni, subsidiaries company ataupun spin off the company. Okay, ini contoh-contoh lah. Okay, ini contoh IP status. Dia buat trademark. Nampak dia buat trademark juga. Maksudnya dia ada copyright, ada trademark. Ini Dr. Johanna Salim ni ada dua-dua lah. So dia ada copyright, dia ada trademark. Okay. Ini easy urus. Ni nama mahal ni easy urus. Lepas tu dia protect R ni, dia nak push nama commercial ni. Sebab tu dia buat trademark juga lah. So ada trademark, so dia ada copyright juga. Yeah. Okay, what's next? Ini contoh lah, ini semua zaman-zaman saya lah ni nak buat. Jadi boleh buat framework, model, measurement, tool, module, participate, business partnership, banyak lagi lah. Banyak lagi yang tak terhad ini. Ini business module, score training dan apa semula. Cuma yang bawah ni tak apa-apa, direct sangat lah. Ini boleh indirectly. Okay, potential. So you boleh collaborative dengan Center of Excellence, SIG. So ni potential dengan saya selalu bayangkan PhD, Master, Degree, Diploma student saya adalah partnership. So kita memang student tapi masa yang sama kita boleh jadi partner. So idea, business plan, paperwork, template, assessment dan lain-lain. So empowerment lah. Empowerment ni isu lain lah. Saya selalu berbincang dekat universiti saya, tak semua benda kena selesai dekat RMIC kalau fakulti boleh selesaikan. Jadi daftarkan tadi kan, banyakkan universiti pendidikan Sultan Idris boleh didaftarkan bawah nama fakulti. Fakulti macam fakulti saya, Fakulti Management and Economy, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi untuk mencepatkan proses lah, kalau universiti saya kena interview lah, kena present lah apa bawa nak lulus. Jadi disebabkan proses yang birokrasi macam tu, akhirnya kita tak protect pun kita punya tu. Jadi empowerment menjejaskan lah dari segi performance of the copyright dan sebagainya. Okay, saya tahu banyak soalan, saya buka soalan kalau ada tanya soalan. Sebab tu saya lajukan supaya kita boleh bincang apa-apa lain-lain. Tak sebenarnya. Fadilah Kasim tak. Fadilah Kasim kena tahu nombor satu adalah you kena ada komunikasi dengan empunya tu dulu. Tu yang paling kritikal lah. Saya tengok banyak yang tak lulus sebab you tak ada pembuktian surat ke agreement ke apa-apa daripada empunya tu. Itu kena dapatkan dululah. Kan? Of course bila you nak daftarkan, benda tu kena lampirkan dalam form kat belakang. So tak semestinya kena publish. Unpublish pun tak ada masalah. Saya kena double check lah sebab saya tak ada pengalaman nak buat orang CR2 tu. So tengok dalam CR2 tu sama dia tengok. Kalau ada dua kategori, publish and publish, maksudnya boleh dua-dua lah. Kalau dia kata ada cuma kolom untuk publish, sekejap saya buka sekejap. Saya pun dah double check CR2 kan. CR2. Saya tengok orang CR2. CR2. Translation, adaption, arrangement, collection of work, date, yes, ada publish dengan unpublish. Tak ada masalah lah. So kalau publish, tak ada masalah. Sama ada publish atau tak publish, dua-dua boleh accept. Sebab ada dua kategori ni, publish dengan unpublish. Just isi borang maipo je nak tahu. Dulu pernah apply patent dari kami dari patent acting number, tetapi tak tahu akhirnya cerita apa, tergantung. Dia ada macam ni ya. Sekejap Atikah tanya. Saya tunjukkan dia punya syarat untuk ni. Sekejap. Mana flowchart dia? Okay ni. Ni soalan untuk Atikah So borang CR1. Lepas tu kena buat perjaya sumpah tadi. Perjaya sumpah. Lepas tu you kena bagilah you punya. Tapi apa paperwork yang you bagi ni, nak dapatkan deskriptif tentang you punya produk ataupun servis, dia bergantung berapa muka surat tau. Tak silap saya sekejap
dia charges dia kalau dia based pada muka surat. Banyak 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 muka surat punya report, you punya kertas kerja tu akan menjejaskan. Contoh dekat sini, 1 ke 25 isi. Kalau 1 ke 25 muka surat cuma RM10. Kalau you lampirkan kat bawah tu cerita punya produk punya dah detail, ada sampai 50 page, 26 ke 50, kena bayar RM20. Dia cuma jejas dekat fees je. Tapi kalau saya biasanya RM10 je lah. Sebab saya tak sampai 25 muka surat, saya pendek je kerana tak sampai 10 pun. Jadi tak ada masalah untuk yang tu. Jadi itulah maklumat tadi lah yang ikut flowchart tadi tu. Sujaya sumpah. Sekejap ya, saya patah balik. Okay. Ini pakai sumpah, copy of dengan fees. Kena tunjuk lah wang pos ke. Dia pasti kalau wang pos dan sebagainya. Tengoklah, saya pun tak check. Lama dekat. Semua saya student saya buat semua sendiri. Saya dah sekarang ni bila pandemik semua student saya buat sendiri. Cuma saya check maklumat tu cukup ke tak cukup. So saya tak sure pun dah lama nak kena check. Wang pos okey, sama dia boleh back in. Rasanya dah boleh back in dan sekarang transfer je sekarang. Transfer pun boleh. Lagi best punya online, tak payah pergi kat MyPo kan. Cuma saya ni memang suka kat kaunter. Kadang-kadang tengok orang. Well, dia ramai ramai yang buat kerja ni runner. Betul tak? Dia charge RM1 je kan. Baru RM25 tapi runner charge RM500. Bayangkan RM500. Kalau you pass kat runner, RM500. Kalau you pakai law punya patent agent, ambil. Kadang-kadang ada RM3,000 dia charge. Padahal RM25 je. Ada yang RM3,000 charge, RM1,000 charge. Buat sendiri lah. Memang first time buat rasa macam rumit. Tapi lama-lama senang. Tak ada masalah. Kalau nanti kalau siapa nak isi barang copyright, kalau rasa macam dah isi, rasa tak sure, nanti UPM saya, WhatsApp saya lah. Saya tengok. Sedangkan saya tengok-tengok gitu-gitu je. Bukanlah benda tu susah nak tengok pun. Kalau nak tengok analisis tu susah lah. Nak kena tengok semua formula kan. Kalau tengok borang ni sekejap je. Nanti kalau you dah buat, tak sure betul tak, nanti WhatsApp saya je. Okay, ada soalan. Saya buka soalan ni. So kita dah sampai sesi petang ni, soalan sama ada nak tanya bagi penyelidikan, penerbitan, perundingan, permusyilan, you boleh tanya. And saya tahu pasal copyright ni, sebab tu saya tahu ramai yang nak tanya pasal copyright, sebab ialah benda yang paling senang, kos tak tinggi, semua boleh ikut start. Ramai pada you all pun social science, jadi copyright lah platform kita. Okay, kalau nak go to the patent, saya simple je. Saya kenapa saya tak go to patent? Saya tak ada keperluan untuk patent. Walaupun kata patent tu dapat markah KPI tinggi, yelah, what for? Saya tak sampai untuk generatekan patent tu. Jadi saya cuma nak self defend, saya nak cuma nak tunjukkan valuable. Kita panggil dalam engineering, value engineering. Jadi engineering values tu je yang saya nak. Yang bila tengok kita kerja saya jadi solid, bila orang tengok wow ada benda ni, jadi orang tambah confident, orang tambah yakin, tu je. Dia macam CV kita lah. Cuma ini betul-betul special. Jadi sebab tu kadang-kadang saya fikir apa project. Tengok pula dalam kementerian, yes, kementerian nak buat benda ni. Okay, first thing first, aku kena set up something, model ke, instrumen ke. So, aku kena IP-kan dia, nanti aku nak hantar kertas kerja kat kementerian ni dengan benda ni. Itu nampak strong lah. Tu bila buat kertas kerja tu, kosong je. Kita ni kosong je, tak kuat kita ni. Jadi, apa lagi yang kita boleh selit dalam ni? Doktor, saya nak tanya. Boleh, silakan. Tentang pengkomersialan ni, sebab apa ni, dalam tesis saya masa PhD tu saya buat research tentang visual dengan auditory processing. So instrumen yang saya guna ataupun stimulus punya itulah kan yang saya guna tu, sources dia sebenarnya daripada Google, open source dekat Google. Tapi saya edit lah kalau macam auditory dia punya apa tu sound tu tak clear, saya bagi clearkan. Kalau panjang sangat, saya pendekkan. And then saya susunlah kan ikut apa yang saya perlu untuk collect data. So boleh ke saya nak apply copyright pula? So siapa lagi? Siapa ada tak tambah soalan ke? Expert ubahkan jadi statement jadi lain ke? Ada statement tu saya buat sendirilah. Cuma sources, apa tu, sound dengan gambar saya ambil daripada Google. Oh, gambar. Gambar tu kena check. Sebab takut gambar tu dia protect gambar. Sebab ada gambar kan, visual kan. Tapi macam ni, macam saya sebutkan tadi, kalau you perasan, law ni buka je semua untuk copyright. Kalau you tak yakin untuk CR1, pakai CR2. CR2 untuk boleh adaptif. Ya, saya tunjuk . Kalau you tak boleh isi borang CR1, dia ada CR2 je. CR2 ni kalau nampak bawah tu, adaption. Nampak tak? Category or derived work.
Arrangement. Dekat bawah tu. Boleh isi. Kalau rasa macam banyak sangatlah, dah menghampiri daripada originality, you pun takut jadi apa-apa kan. At least daripada tak dapat apa-apa, kita register je lah untuk buat apa, adaptation ni. Kan. Sebab gambar tu contohnya kalau macam ada background, tapi saya selalunya untuk generatekan stimulus list tu, saya edit sikit lah, buang background dia, jadikan dia transparent image, macam tu lah. Dia sebenarnya atas kita, You rasa kalau ya, benda ni dah jadi macam dah adaptation banyak dah ni, dah jadi macam kita punya dah. Jadi kita rasa kita nak copyright, okeylah. Dia pun kita tengok yang kita ambil sumber tu pun tak jelas dia dah copyright ke apa semua. Dan saya rasa tak ada masalah untuk copyright lah. So kita pun bukan nak pergi macam global punya part kan. Kita nak main kat dalaman lebih pada untuk kita lah, untuk cantikkan untuk kita punya profiling kita. Tak ada masalah, you decide sama ada nak pakai CR1 atau CR2. Itulah, dua-dua boleh. Which one lah? Okay, thank you. Okay, alright. Okay. Yep, Anurizwa tanya, kalau tanya saya, ya betul. Dia nama dia, nama besar dia adalah intellectual property, harta intelek. So harta intelek ada banyak yang saya sebutkan tadi. Sekejap, sorry, saya sebutkan harta intelek tadi. Kalau awal-awal tadi saya tak cover lah sebab mungkin ambil masa yang lama. Sekejap, okay, buka. Okay, kita ada patent. Kita patent memang melibatkan bajet yang mahal. Saya pernah tengok RM25,000, ada RM18,000. So ini kena pakai agent, kita tak boleh buat sendiri. So cap dagangan, trademark. Yes, trademark boleh buat sendiri. So costing ni bawah RM3,000. So dalam 2,26 sampai ke RM3,000 kalau buat sendiri cap dagangan. So reka bentuk penindustrian pun tak boleh. Yang ni kita kena pakai agent. Petunjuk geografi pun kena pakai agent. Hak cipta, inilah copyright. So copyright dekat hak cipta. Jadi copyright boleh buat sendiri. Yang ni pun kena pakai agent untuk susun atur bersepadu ni sebab dia ada drawing. Dia kena ada pattern drawing. So kat sini hak cipta. So hak cipta ni yang paling murah lah. Yang kedua murah adalah cap dagangan, trademark. So trademark kalau nama kita Fazli ada huruf R kat belakang tu, maksudnya kalau ada R register tu maksudnya dah lulus trademark. Kalau dia selagi belum lulus boleh tulis TM, trademark. Luar kat Malaysia luar negara jangan kata TM ni belum lulus, tak. Luar negara kalau US TM tu lulus. Tapi kat Malaysia kalau tulis TM tu tak lulus. Kalau R tu dah siap register. Jadi kita kat sini. Jadi semua ni untuk syarat untuk kenaikan pangkat ikut law universiti masing-masing. Kalau tempat saya lah ada yang dapat Profesor Madya, tak ada hak cipta pun tak ada. Boleh dapat. Tapi kalau tanya saya, advantage lah kalau orang yang ada hak cipta. Dan benda ni pun tak susah. Dan kalau tanya saya susah ke? Susah lagi tulis artikel jurnal. Benda tak susah, benda dah ada. Jadi kita pun nak satisfaction kan. Kalau tanya saya, kalau you nak go to perundingan Tun Mechelen, memang kena ada lah. Bolehkan dengan hak cipta lah, kos pun tak tinggi. Isi borang pun senang sangat. Susah lagi nak isi borang benda-benda lain. Bagi saya borang ni lagi senang. Soalan tadi lah. Jadi boleh untuk KPI yang betul-betul dapat. Semua naik. Myra boleh kira, kenaikan pangkat boleh kira, buat profiling okey. Semua cukup lah untuk kiraan. Tapi tengok universiti lah. Kalau tengok universiti saya memang dia slash perundingan slash pengumuman slash harta intelek. Tapi kalau setengah-setengah universiti tu kalau RU, saya confirm untuk IP dia ada split markah lah. Untuk, memang ada ruang tu. Kita je sakit nanti naisi borang bagian tu kosong kan. Saya tengok kawan-kawan saya jugalah. Kenapa? Banyak bagian kosong macam nak minta. Jadi terus saya kata penting juga copyright. Saya kata minta lah, bukan susah mana pun copyright. Jadi mana kawan-kawan baik tu yang duduk kedai kopi sekejap je saya bantu dia buat macam ni dah. Standard lah jangan kawan-kawan. Lah senang gila, kenapalah aku tak buat ni dulu. Memang tu lah. Kalau student PhD saya semua buat. Bila nak proposal defend dah buat belum? Conceptual framework tu. Jom-jom lah kita buat lah. Jadi sebelum proposal defend dia dah ada satu, dia filing lah, maksudnya dia dah submit permohonan untuk dapatkan copyright. So nanti bila dah siap dia punya PhD, satu lagi, kadang lagi dua, kadang dah tiga. Kadang sudah saya ada tiga copyright daripada PhD dia. Dia dah terbiasa business idea. Dia tengah fikir satu konsep business idea. Ush, best business idea ni. Itu pun boleh copyright. Apa saja, raikan punya. Dia isu dekat intellect ni, dia dekat unit ni, dia kata idea daripada orang Malaysia. Mana buktinya? Ni betul idea orang Malaysia. Yalah, mana buktinya? Tak ada. Alah, kenapalah you tak buktikan? Copyright ni membuktikan dengan tarikh
Sebab tu tarikh tu penting. Bila tarikh you dapat idea, bila tarikh tu you publish, bila tarikh tu, semua tu kena penting. Jadi kalau kata you ada publish artikel, kena lampirkan lah dalam, kalau you dah publish artikel ni, lampir kat belakang. Itu yang jadi tak dapat 25 page tu, kena bayar sikit lah, mahal sikit lah. Bukan mahal mana, tambah dari RM20, 15 jadi RM35 lah. Jadi sebab you dah lebih 26 muka surat kan, jadi kena tambahan. Itu saja. Okay, ada lagi soalan? Nak tanya direct pun tak apa. And kita punya, saya rasa kita dekat group WhatsApp tu kekal lah. Jadi jangan left dulu. Sekiranya tengah bila dah balik ni, tengok kat slide, bila tengok balik slide ni banyak benda yang you nak tanya. Kita dengan penyelidikan, penerbitan, perundingan dan dengan pengomersialan ni kita boleh. Dan yelah macam kat sini cara you tanya soalan, mungkin ramai yang baru nak start, involve dekat perundingan, pengomersialan. Jadi banyak perlukan contoh dan sebagainya. Okay. Kadang-kadang bukan saya tak boleh bagi contoh, kadang-kadang ada confidential. Ini pun faham kan, copyright ni confidential. Takkan saya nak lampirkan, kalau setakat nak isi borang, semua dah dekat slide ni. Takkan saya nak tunjukkan saya punya kertas kerja kat belakang tu yang secret-secret tu dekat semua orang. Jadi bukanlah saya tak boleh bagi. Kalau nak bagi tu bolehlah, ada benda-benda yang saya kena tutup lah. Bukan untuk saya lah, at least itu kena tutup lah. Itu antara rahsia yang you kena simpan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doktor nak tanya. Saya kan, background saya biology. Dulu okay. Ni degree, lepas tu saya buat MBA. Lepas tu sekarang ni PhD saya buat management pula. Lepas okay. Tu bila saya kerja ni, mereka tawarkan saya dalam entrepreneurship. So nak tanya doktor. Kerja kat mana? Syarap? ATM. ATM, ha. Penat bersilat dengan MQ, kan? Penat bersilat dengan MQA tu nanti tu. Itulah nak tanya doktor, advice doktor. So saya ni nak fokus kepada mana tu, bidang mana sepatutnya untuk build up career saya. You biologi memang dah lupa habis ke macam mana? Habis dah, tinggal dah move on dah tak ingat dah. Janganlah move on. Sebab bagi saya dekat biotech tu perlukan management sebenarnya. Contohlah macam biotech. So dia perlukan management. So kita ada technopreneurship, dia perlukan management. Sebenarnya you punya konsep, kita belajar management walaupun entrepreneurship, tapi banyak bahagian-bahagian teknikal yang perlukan management. Dia lain tau, kalau orang management, dia mungkin nampak kedai runcit dia, kedai restoran. Dia nampak benda-benda yang soft, kita panggil soft management. Tapi you dalam bidang biologi, sebenarnya you boleh jadi, you memang faham bio. Jadi benda-benda macam medik, benda healthcare you tahu betul tak? Saya buat PhD pun dalam healthcare. Saya buat adaptive performance among nurses dekat healthcare lah, public hospital. Dia banyak macam healthcare, dia ada rehab. Banyak kalau healthcare management. Mungkin you boleh start oi, healthcare management sedap. Jurnal paling banyak. Kalau you pergi healthcare management, saya rasa you on track sebab banyak artikel-artikel jurnal yang senang dapat Q2, dapat Scopus dalam bidang pharmaceuticals. Kita buat pharmaceutical management, bidang healthcare management. Kalau tanya saya lah, kalau orang tanya macam mana bidang apa yang paling banyak scopus dengan HR, bidang medical lah. Tapi kita tak boleh pergi medical sebab kita bukan medik. Jadi you go through the healthcare management lah. Healthcare management. So tak ada masalah lah walaupun lantikan saya entrepreneurship punya field. Entrepreneurship eh? Link lah. Cuba kita tengok definisi of the, you try Google lah, mungkin dekat US. Biasanya benda-benda ni dekat US, dekat UK. Cuba tengok konsep healthcare punya entrepreneurship kan. Tapi saya rasa you entrepreneurship dulu lah. Saya rasa you kena go through sebab tak ramai orang explore benda ni. Healthcare memang tak banyak, healthcare management tak ramai. Jadi mungkin entrepreneurship tu you kena masuk lah. Apa keyword-keyword entrepreneur kan. Keyword-keyword entrepreneur tu you start main kan. Tapi kalau tanya saya, entah, boleh bicara kot. Ada kawan saya masuk universiti bersyarah untuk bidang ni tapi minta professorship bidangnya ni. Itulah sebab saya baru 3 bulan lapu diri. Lepas tu saya fikir saya nak fokus apa sebenarnya, sebab lain-lain, semua lain-lain. Daripada master lain, degree lain, PhD lain, kerja pun lain sekarang. PhD in management? Saya buat PhD management. Lebih kepada OB. Lepas tu universiti bagi entrepreneurship bersilat dengan kira. Kalau saya jadi panel, memang saya nasihatkan you duduk bawah management. Maksudnya you masih lagi management tapi serve untuk entrepreneurship, tak ada masalah.
So kalau macam nak build up career tu, saya nak saya nak dalami expertise saya tu lebih kepada pemanagement lah. Saya rasa kalau kalau umum management, tapi kalau go to specific healthcare management tu. Healthcare management. Okay, alright. And then entrepreneurship tu jadi dia punya sub lah ataupun second expertise saya lah. Saya rasa dah, entrepreneurship tu memang dah ada dalam management kot. Dah ada macam dia beradik je management entrepreneur. Janganlah fikir entrepreneur nak kena keluar duit je kan. Tak sepertinya. Mm-hmm. Kalau macam take risk, you kalau you belajar tentang risiko, risiko tu entrepreneurship. Kan? Mm-hmm. Jadi komponen-komponen of entrepreneurship tu besar. Jadi kalau tanya saya apa saja yang you buat, kalau you kata you buat kerja secara sistematik, sebenarnya sistematik tu juga entrepreneur. Jadi kita anggapkan benda secara dari segi wording tu memang dah represent entrepreneur lah. Tu cuma takut penilaian kita lah. Orang penilai kita, orang yang dalam bukan management, dia sebut entrepreneurship je mesti jalan duit. Tapi kalau orang dalam bidang entrepreneurship, dia tahu apa maksud entrepreneurship lah. Contohnya you thinking, you buat decision making, itu pun entrepreneurship. Salah satu ciri entrepreneurship adalah pembuatan keputusan, betul tak? Dalam management pun ada pembuatan keputusan. Sama. Cuma saya minat je kalau poker healthcare, UBS-nya healthcare. Tak ramai. Betul. PhD saya pun dalam healthcare industry juga. Boleh join kita, join the club lah. Saya memang InsyaAllah. Ada healthcare management. Nak minta grant FIGS pun ramai dapat healthcare. Ramai geng-gengnya healthcare management dapat grant. Tapi kena tukar sikit lah. Mungkin OB dia lain. OB dengan pelanggan lain, OB patient lain, dia punya nature dia lain sikit. Okay, nanti saya contact doktor personal nanti. Okay, alright. Okay, terima kasih doktor. Okay, ada soalan lain yang berkaitan dengan 4P ni. Saya lebih pada konsep, tak ada apa dah lah, konsep dah share. Cuma nanti saya ambil masa sikit lah, saya tak sempat nak read. Tadi dah habis pagi tadi, suruh terus keluar. Saya nak rekod yang pagi tadi dengan yang petang. Bukan rekod, nak save, nak masuk dalam YouTube, nanti bagi link. Kalau nak bagi video tu original, memang tinggi lah dunia ni. Kemudian slide saya nak bagi sikit, saya bagi. Dan lepas tu kekal kat grup WhatsApp lah, kalau nak tanya apa-apa, boleh. Dan satulah saya mewakili. Saya mewakili pihak pengurusan daripada Fakulti Management dan Ekonomi daripada FPE. Ucapkan terima kasih lah untuk you all join khusus 4P ni sambil berinfak untuk kita punya dana kita. Dana kita lah yang objektif. Objektif kita ni nak buat endowment sebenarnya. Dekat universiti kena involve endowment. So 100% yuran yang you bagi tu, RM150 tu, memang kita akan direct salurkan pada tabung tu lah. Tabung untuk wakaf buat interlocking tu di FPE. Dan sebenarnya you make sure you kena dapat receipt yang you beli, you masa you bayar tu dapat receipt yang tu untuk pengecualian cukai. Sah eh? Memang kita UPSI dah dapat kelulusan daripada lembaga hasil untuk membenarkan bila buat wakaf dan endowment ini untuk dapat untuk pengecualian cukai. Jadi simpan receipt tu untuk nanti bulan 3 nanti untuk kita pengecualian cukai. Itu memang you dapat penuh lah RM150. Itu dari start saya lah, mengucapkan terima kasih lah atas kesudian inbox dan juga berinfak lah. Okay. Sebab apa? Sebenarnya wakaf, tapi dalam receipt tulis derma. Jadi itulah, nak panggil wakaf ke nak panggil derma. Kalau tanya saya, ni adalah wakaf khusus lah. Hanya untuk yang tu saja. Okay. Ada soalan lain? Sebelum kita tutup lah. Kalau tak ada apa, tutup lah. Okay. Kalau tak ada apa-apa, sekejap ada lagi. Wah, menarik. Noatika dekat Itali rupanya. Kan? Tak apalah, anything lah kan. Doktor dan lain-lain, sahabat-sahabat semua. Dan saya pun tak sempat ada nama-nama yang saya kenal lah. Kan? Ada daripada UTM, ada daripada UUM, ada daripada UITM Perlis. Ada banyak lah saya tak boleh nak, kan? Ada daripada UUM. Dan mungkin ada universiti-universiti lain daripada UPSI juga. Okay, terima kasih ya. Daripada saya, terima kasih secara umumnya. Saya ucapkan terima kasih. Secara khusus pun ucapkan terima kasih. Kita berkongsi, seronok. Saya rasa tak, saya nak berat. Ini sampai ke ilmu tak ada rasa apa. Rasa seronok. At least dapat soalan-soalan. Sebenarnya bila dapat soalan-soalan macam you all bagi ni, seronok lah. Dapat soalan-soalan yang okay, benda kita dalam satu payung yang sama. Masing-masing masih lagi
Kita nak tahu kenapa pentingnya 4P ni. So masing-masing positif, macam-macam mana nak fulfill ni. Kita tak run away kan, kita cuma kita nak kena belajar satu persatu lah. Macam saya pesan tadi smart. Okay, bukanlah bila tengok perundingan terbayangkan 2 juta, nanti ada rupa pelat dah. And bila nak tulis artikel jurnal, cuma bayangkan kena ada data, tak semestinya tak ada, tanpa data pun tak apa. Bila dapatkan penyelidikan tu atau usaha lah. Dia smart, ada banyak geran penyelidikan. Kalau kata kedai Rujit Ali, dia nak bagi geran penyelidikan, ambil je lah. Yeah. Tapi kalau ikut saya, mostly universiti dia ambil 5,000 kot, cut off dia. Yang cantiknya untuk geran swasta, dia kena 5,000 ke atas. Dan dapatkan geran penyelidikan kecil. Tengoklah ke mana kelebihan kita. Kalau tak dapat FIGS, start lagi geran swasta dan sebagainya. Dan kadang-kadang macam contohlah kan, banyak kementerian-kementerian ni kalau you minta 5,000, 4,000 lebih dah ada satu dua, 4,900 ataupun tu lah 9,900. So kalau macam 4,000 tu lagi senang lah dia nak bagi, nak bagi bajet. Kalau macam sahabat-sahabat saya, dia kata, Fazli, kalau bajet engkau ni kalau bawah 10,000 memang boleh dapat. Jadi okay, tak apa, aku fikirkan apa benda aku nak buat 9,000. Macam tu lah kadang-kadang. Kena ambil tahu. Tahun ni memang, tahun ni banyak. Saya tak sempat nak buat apa-apa. Jadi memang banyak bajet kementerian tak dapat dihabiskan. Jadi saya pun tak sempat nak buat paperwork. Tapi memang you ada roja tepi, minta lah ni, ni dan sebagainya. Dan tak dan. Bukan tak dan nak buat. Tak dan nak buat nanti. Fikir-fikir nak ambil. Macam gila nak buat. Okay, terima kasih semua. Lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Saya nak tutup dah. Terima kasih semua. Okey, jika ada apa-apa lagi pertanyaan, boleh tanya kat grup WhatsApp. Saya doakan semoga semuanya sukses apa sajalah, dan nak siapkan PhD untuk kerjaya baru sebagai, dan nak mohon Profesor Madia dan sebagainya. Saya doakan yang terbaik untuk semualah. Semoga urusan kita hari ini, apa perkongsian ilmu tu, kita dapat manfaat bersama. Saya pun dapat dapat kenalan baru, dan saya pun dapat apa yang saya boleh tambah baik. Dan semoga sedikit banyak ilmu yang saya bagi ni dapat beri manfaat pada samalah. So ini bukan bukan penghabisan, ini mungkin permulaan. Jadi orang ada dalam ni, dalam grup WhatsApp tu boleh dah start dah buat kolaboratif, boleh buat jalinan antara yang ada dalam tim kita ni 30 orang kot saya ingat. So bolehlah kenal-kenal dan sebagainya, boleh buat. And dia tidak ada benda yang yang boleh buat semua dengan sendiri. Jadi seronok sebenarnya bila berkolaboratif. Jadi kita beban sama-sama kongsi, idea makin besar dan sebagainya. Okay. Lagi sekali saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat petang. Terima kasih semua.